ada orang. Hai hai. Apa sih Tis? Hai ho. Ini gimana? Dia nggak ada di kamera tapi dia ngomong bro. Oh, nggak apa. Kehadiran dia memang begitu. Suara ikonnya dari channel Riset Busan. Nah, dari Riset Busan. Oke. Jadi dia bertanya apakah di Twitter? Enggak, udah di sini. Hasil, udah ada dua orang di sini bro. Iya, ada dua orang sayangku di saat sekarang ini bersama saya, Fzen, dan semuanya sudah tahu Almighty, the God of this channel. Hai, Caster, Pak Caster. Ya, kenapa? Ini yang kadal, yang live-nya, oh udah, DP-nya udah ini. Udah. Oke, nggak jadi. Oke. Lanjut. Oke, Mas Usan. Mana? Kita kembali ke topik kita malam ini kali ya. Boleh. Sebelumnya kita harus kasih tahu dulu bahwasannya sekarang kita lagi mengadakan yang namanya turnamen iseng-isengan. Turnamen mengisi Ramadan, akhir Ramadan. Orang-orang biasanya ini ya, rajin gitu ya, soleh ya, ke masjid. Apa sih? 10 hari itu? 10 hari? 10 hari. Ya, 10 hari terakhir ya. Terakhir tuh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, di sini malah bikin turnamen gak jelas. Ya, ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang masuk surganya diragukan itu kalau menurut gue. Oke. Okay. Turnamen ini kita namakan Virginity League. Ini sebetulnya sudah pernah kita adakan di tahun berapa? Mas Susan. 2020 kayaknya. 2020, dan ketika itu aku masih muda ya. Dan sekarang sudah cukup tua. Kalau Usan masih tetap terlihat muda. Kata siapa? Kata aku sih. Aku soalnya kemampuan udah hilang. Kamu makin jago, aku makin tolol kan di sini. Wow, dia bahas skill guys. Gimana nih? Yoi, jadi Virginity League ini kita adakanlah turnamen iseng-isengan antara kita-kita aja lah ya. Iya. Untuk saat ini tuh pesertanya kita dapat di 20 player ya? Betul, 20 player. 20 maupun player. Sebenarnya ada beberapa cadangan juga ya yang bisa gantiin kalau misalnya ada yang nggak bisa. Karena ya tahu sendiri, makin gede, makin apa, Li? Makin susah waktunya. Makin sulit waktunya. Kita sudah terlalu tua untuk bisa mencocokkan waktu ya. Betul. Itu dia. Dan untuk Virginity League kali ini, teman-teman juga bisa lihat ada beberapa sponsorship kita di bawah ini yang cukup menggiurkan ya teman-teman. Nggak akan mungkin nggak ada yang tahu di Bandung. Aduh. Dengan sponsorship kita yang ada di tengah ini. Aduh. Itu adalah Ramesindong. Gue kalau misalnya nggak tahu Ramesindong di Bandung itu adalah pelanggaran besar. Kenapa pelanggaran besar sih? Pelanggaran besar itu adalah sebuah warteg kekinian yang sangat enak. Yang teman-teman harus cari. Lokasinya itu tuh juga sangat strategis, bisa cari di tengah kota ya. Ada di Jalan Bengawan satu, dan satunya lagi adalah di DU, di Co & Co. Bisa makan sambil ngopi, bener nggak? Ah, itu. Kita dapat built-in kurang mantap apa Ramesindong. Itu. Terus? Oke, teman-teman jangan lupa datang ke sana ya. Iya, sambalnya juga mantap-mantap. Pertama sambal supermen. Itu wajib dicoba buat yang suka pedas. Oke? Enak-enak. Dan untuk sebelum kita mulai ke turnamennya, teman-teman juga nanti bisa cek siapa aja yang main dan juga timnya itu tuh siapa aja ya, Mas Kadal. Betul. Mungkin kita intro dulu kali ya, Lia. Sistemnya kayak gimana sebenarnya turnamen kayak gini? Oke, jadi sistemnya untuk turnamen kali ini, karena kita hanya ada 4 tim dan 20 orang, itu yang pertama kita ada Elimination Stage. Elimination Stage. Betul. Elimination Stage ini tuh, aku jelasin dulu kali ya, untuk timnya namanya yang pertama ada tim Bonen, dengan logonya yang kalian bisa lihat sendiri itu. Tapi yang kedua kalian ada, tahu nggak Bonen itu artinya apa? Nah, sebenarnya aku sedikit mempertanyakan itu juga sih, kayak Bonen ini sedikit yang saya tahu ini adalah Bobo Nenen. Wow. Cuman kalau dari teman-teman yang nonton kayak tahu tuh kayak bukan Bonen itu ada yang lebih halusnya lagi apa? Tolong kasih tahu kita. Ya. Kasih tahu kita singkatan Bonen ini sebenarnya yang dimaksud sama tim ini itu apa? Di komentar YouTube kasih tahu, nanti kita baca. Oke? Okay?
Lalu untuk tim yang kedua ini ada tim The Entities. The Entities. Gua nggak tahu juga apa maksudnya dari tim The Entities ini. Mungkin nanti kita bisa angkut satu playernya untuk jelasin kali ya. Tapi backgroundnya udah jelas itu. Di sana tuh kayaknya ada ini nih. Ada satu pemain yang namanya Entis Mantis. Yang biasanya sering dimarahin gitu loh sama orang-orang di sini nih. Untuk para viewer setianya Usan Fusan nggak akan mungkin nggak kenal yang namanya Entis Mantis. Entis Mantis dan juga Bajrul. Gue yakin Bajrul kayaknya terkenal banget di channel gue. Oh terkenal, dia kan from zero to hero. Hmm, itulah dia. Jadi dia si Bajrul tuh emang di tim yang mana nih kalau gue boleh tahu? Bajrul itu kalau nggak salah itu ada di tim mana ya? Kok sampai lupa ya? Oh di ini, Yaudah, di Bonen kalau nggak salah. Bukan, di saya dulu gitu. Bukan, Bonen kayaknya. Kita lihat nanti aja ya siapa nih yang bakal main untuk di game pertama. Lalu tim ketiganya ada Syaihulun. Syaihulun ini setahu saya itu diambil dari film Dune ya. Dune yang film sangat terkenal itu, but we don't really have any explanation kenapa dia ambil namanya Syaihulun. Lalu yang terakhir ini ada Asal Oyag. Nah, kalau Asal Oyag ini sih kalau dilihat-lihat sepertinya para pemabuk ini di dalamnya. Kenapa para pemabuk nih? Itu logonya orang tua anjir. Oh itu bukan orang tua bawa apa ya? Bukan. Itu cap orang tua. Aduh. Cap orang tua. Oke, okay, jadi di elimination. Biar lebih clear gimana? Mungkin ya, kita lihat nih. Boleh. Orang-orang yang bakal bermain di hari ini. Pertandingan boleh. Pertama itu sepertinya Syaihulun melawan Bonen. Oke, okay, Syaihulun melawan Bonen. Ini dia orang-orangnya. Oh my lord. Enggak ada namanya, tapi ya kalian ntar lihat sendiri kayak gimana wajahnya di bro, dalam. Bro, ada yang pakai baju Indihome anjir. Bro. Aduh. Ini dia tidak termasuk di dalam build ini, but aku appreciate dia. Ini Mas Lumi ya dengan baju Indihome-nya. Betul. Semoga good luck ya dengan membawa baju Indihome ini dengan menjadi sebuah lucky charm gitu. Jadi juara gitu aja. Selanjutnya yang tadi itu Syaihulun ya? Betul, Syaihulun. Oke, nah ini yang selanjutnya itu adalah Bonen. Bisa dilihat dipimpin oleh satu orang yang membawa KTP. Nah ini siapa tahu juga ini adalah seorang lucky charmnya dari Bobo Nenen ya. Ya, dari tim Bonen dengan membawa KTP Bajrulia dan juga empat rekan di belakangnya ini. Mak tuh dia yang pegang rokok, mental sekali wey orang ini. Orang tahu kan kalau dia itu siapa. Nah, sepertinya hasil dari pick dan ban sudah muncul. Oh iya? Betul. Kita lihat langsung. Jadi tim yang sekarang lagi bermain itu adalah tim Bonen dan juga tim Aku salah. Kita pindah. Oke, enggak apa-apa. Kita tidak lihat. Kita tidak lihat, jangan melihat. Kita lihat hanya kekerenannya aja ya. Wah. Ancient di ban sama Syaihulun. Sepertinya ini ada yang takut nih bermain di Ancient. Anubis. Yeah. Lah namanya Syaihulun padahal Bonen. Gimana ini? Datanya tidak benar. Enggak apa-apa. Ya, kita tidak melihat itu, Tapi ini fase banningnya cukup dilakukan dengan cepat ya. Maksudnya berarti mereka cukup pede juga untuk ngeban-ban map-map ini. Aduh. Dan desidernya di Vertigo mereka tidak takut ketinggian. Ya. Ini gue yakin yang nge-pick itu di Vertigo si Kinoy sih. Kayaknya. Kinoy, ya. Sepertinya kita lihat untuk pertandingan kali ini map yang akan dimainkan adalah Vertigo. Mungkin kita harus jelasin juga nih San, kayak sebenarnya itu tuh berarti di apa namanya fase pertama ini tuh kan kita dari 4 tim tuh akan ketemu semua ya. Betul. Bakal ketemu dan semua itu, masing-masing bakal kebagian satu per satu nanti ya. Tim itu harus mengumpulkan paling banyak menang untuk masuk ke final.
Oke. Nah, nanti yang posisi kedua adalah... dan posisi ketiga, mereka bakal bertanding dulu di semifinal. Oh, setelah di semifinal, barulah masuk ke tahap finalnya, ke tahap finalnya. Dan semifinal dan finalnya semuanya BO3. Semifinal dan finalnya adalah BO3 dan itu akan dilakukan mungkin di next day kali ya. Iya, next day. Nah, sekarang aku mencoba untuk memberikan dulu ini ya. Jadi panitia dulu. Sekarang cosplay jadi panitia dulu. Tadi cosplay jadi caster, sekarang aku jadi cosplay jadi panitia. Boleh, boleh. Okay? Boleh, boleh. Karena silakan kalau mau ngobrol sama yang lain. Karena kamu ini adalah one man army ya kan. Aku cukup maklumi itu sih. Cukup maklumi. Oke, kalau kayak gitu aku akan coba ambil alih dan kita lihat. Kita lihat ada beberapa komentar ya yang sudah muncul di sebuah YouTube-nya Mas Usan Kusan. Cukup ramai kalau aku lihat-lihat dengan total viewer kurang lebih ada di angka 100 ya, 100 ribu. Buset, mau ke mana? Oke, kita lihat komentar-komentarnya dari awal. Selamat malam Mas Wawan, Wawan Serciawan 812, bocah nenek. Oke, ini yang tadi gua bilang. Mungkin karena aku ini terlalu tua ya kan, yang aku tahu tuh bonen tuh bobo nenek. Dan ternyata ada yang memberikan sebuah pengertian bonen ini tuh adalah bocah nenek. Ini make sense, kenapa? Karena di logonya juga bocah ya nggak San? Betul. Bocah nenek menurut gua udah paling make sense sih. Dimas Sachiko, selamat malam Dimas Sachiko. Pak, kata gue teh, oke, let's do this. Dimas Sachiko, tetap tongkrongin kita ya. Karena sebenarnya fase termenarik itu adalah ketika in-game-nya. Siapa tahu ada beberapa hal yang lucu, yang menurut orang tua ini lucu, nanti akan aku coba highlight. Ada Mbak Rara Augita, Augita Putri. Eh, lu tuh ya kalau di YouTube gua kasih tahu nama tuh kagak usah nama asli. Rara Augita Putri Bahmania Rio. Aduh, komentatornya. Absen, Bang. Siap, Mas Wawan. Kak mau kirim salam sama suami di rumah. Hih. Ini nih. Ini salah satu contoh-contoh yang rumah tangganya sedikit retak ya, suami di mana, istri di mana. Kirim salamnya di istri orang. Oke, Mas Jikri juga ada Eversti. Halo Eversti Nevalia. Eh, tapi ngomong-ngomong kalau gua evaluasi nih, kayaknya banyak yang pakai nama asli beneran anjir, San. Rara Ugita Putri. Eversti Nevalia, halo Eversti. Kok nggak ada Ali Reza ganteng? Well, Mas Ali Reza ganteng, Mas Ali Reza ganteng kayaknya main, main. Mungkin Teh Eversti bisa tongkrongin ya. Siapa tahu Mas Ali Reza ini dia bersinar. Nah, Mas Ali Reza ini nickname-nya di game-nya tuh Danger. Nanti bisa kita tonton bareng-bareng. Ini apa sih, kenapa pasti kecil kata itu, dia memberikan sebuah jokes yang segmented dan internal ya. Ya, untuk teman-teman juga, untuk yang mau nonton mungkin bisa sambil share juga ke, bener nih kata Asjep, bisa kalian share juga kepada keluarga di grup WhatsApp keluarga teman-teman ya. Ini cukup ramah lingkungan kok. Kita akan sangat selalu berbicara kasar. Jadi ya, warning aja keluarganya. By the way, match-nya udah mulai nih, Li. Nice one! Ini di ronde pertama ya. Ronde pertama dengan Shai Hulud di sisi CT. Dan Bonen di sisi Tero. Oke. Cukup tertekan ya Bonen ini kalau dilihat-lihat. What? Oh my lord! Oh my lord!
Tinggal satu lawan satu antara Chomi dan juga Danger. Kayaknya tegang banget nih Danger nih. Lihat, ya, Danger tuh gak kayak gitu posisi mainnya. Dia tuh kalah, gue yakin ini nih. Choke dia, lihat. Oh my god. Nice, nice, nice Danger. Sambil ngerokok ya kan, udah fix. Ini mah tontonan paling ramah buat di grup WA, bro. Orang nonton sambil bangga aja kan. Wih, itu ada aku sedang bermain dan merokok ya. Lanjut di ronde kedua. Ternyata si Danger cukup bisa kontrol the game ya. Gua kira tadi dia bakal choke. Nice one. Ups, salah kamera. Mohon maaf teman-teman. Bro, salah pincit. Apa yang gue tonton ini? Chomi. Cukup tenang Chomi dan tidak terlalu gegabah sebagai bomb carrier ya. Aku kalau salah nyebut istilah-istilah gitu kasih tahu ya, Dal. Oh iya, santai. Udah... gak masalah, Li. Tenang aja. Udah lama anjing lah. Berapa tahun gue kagak mainin. Guys, pretty good looking ya, Bahman. Oh, sepertinya mereka akan entry B nih. Ya, mereka berubah haluan ke B dan what is that supposed to mean, Skadus? Wah! Ah! What the fuck? Ah! Shai Hulud, oh my lord! Tidak ada sound in-game katanya. Tidak ada sound in-game? Terima kasih sudah what? Menginfokan. Terima kasih. 2-0 untuk Shai Hulud. Kenapa ya? Padahal aku melihat kayak komposisi tim dari Bobo Nenen ini cukup mengerikan gitu kan. Ternyata si Shai Hulud ini bisa mengendalikan permainan. Apakah ini hanya sebuah keberuntungan, San? Wah, langsung di net aja. Wah, nus, nice one. Kita lihat apakah Danger di sini bisa mempertahankan side A-nya. Cuman kalau dilihat-lihat di sini, Chomi sudah siap ya sepertinya. Ya, Chomi udah cukup masuk. Mungkin ini harus lebih bersabar lagi kayaknya ya, tim Tero. Betul. Nen, kalau terlalu gegabah, mereka bakal diratain. Oke, okay, nice one. Down, Dangerous down, bro. Chomi, tinggal Chomi melawan dua orang, Mugen dan juga Skadus. Let's see. Ah, sayang oh sekali. Shai Hulud. All hail Shai Hulud. Itulah dia, bro. Itulah dia kesabaran. Walaupun kehilangan Danger, mereka tetap tenang ya kan. Kayak, tenang, tenang. Everything is going to be alright. Harus memutar otak bagaimana caranya menerobos pertahanan mereka. Karena kalau menurut aku, kayak kalau dalam suatu waktu ketika mereka buntu itu, lebih baik putar ala haruan gitu. Hmm. Mereka dari terlalu kuat. What is that for me, bro? Terlalu memaksakan mereka. Lumi. Si Lumi ini nakal. Nice Danger. Wah, cukup tenang Danger. On fire dia, bro. Sangat-sangat on fire sepertinya. Kalau bisa dikasih panggung gitu kayaknya ya. Iya. Orang langsung niat gitu loh. Oh, ini bukan main-main nih gua. Karena bisa kamu lihat juga ya, San. Lihat caranya si Danger ini duduk. Kaki udah mulai turun nih. Dia merasa, oh ini udah harus serius gua nih. Oh, mereka Iko. Dari tim best win. Oh, kita missing the moment, Li. Kita missing the moment. Missing the moment, bro. Iya, yeah, kita missing the moment.
Sayang sekali apa yang tapi mereka lakukan tiba-tiba rata gitu. Iya. Harus berpikir, berpikir lebih keras lagi, berpikir lebih keras lagi. Karena kalau ini kan sekarang cuma 12 round ya. Kalau sekarang kayak betul. Kalau di round selanjutnya ini mereka tetap kehilangan momennya. This is going to be bad. Tinggal dengan standar Molly-nya kan. Temenin ya. Sama Gary, Stephanie J. Ada yang menyelinap nih. Ya. A shot. Sayang sekali langsung di trade. Oke, tapi nice trade sih. Tapi setidaknya danger down, bro. Iya, setidaknya danger langsung down. Ups. Ternyata ada perang. Menurut aku ini good trade nih. Algeri ini alias Algeri. Oh my god. Ini momen yang bagus yang tadi aku bilang dari Bonen udah menguasai ronde ini. Dan seharusnya ya ini bisa didapatkan ronde ini ya oleh tim Bonen. Kecuali orang ini terlalu gila. 1v3 nih. Ya, yeah, 1v3. Yang tadi aku bilang kalau orang ini terlalu gila tiba-tiba kayak bankai gitu. Ah, sayang sekali. Langsung sesuai dugaan, sesuai dugaan. Nice, nice. Langsung dihajar sama Bapak Kino ya. Sesuai dugaan. Tapi berarti bisa disimpulkan tadi yang dilakukan oleh Bajrulia Desing itu adalah pengorbanan yang tidak sia-sia. Betul. One moment that danger down, everything is going to be alright. We control the moment, we control the moment. Tetap feel relaxed dan santai. Oh! Oh my god! No. What? Apa yang terjadi? Lamun. Lamun yang ajal. Oh, down bro! Down by okay. Danger! Yes. Kita mungkin harus pindah sisi dulu, Li. Apa yang terjadi ya kira-kira di sebelah sana? Boleh. Oh, mereka... Ya, oke. Nah, ini dia yang harus dilakukan. Ketika memang ini sulit, lakukanlah pindah haluan. Kembali lagi. Sepertinya Stefan J sendirian. Dengan AWP-nya. Ya, ini harusnya saving sih dia, harusnya ya. Ya, kalau dia tidak terlalu gila sih save ya. Ya. Tapi kalau dia melakukan aksi gila sih kalau orang What? Normal menurut gue ini. Apa yang terjadi? What? Kenapa itu tadi? Kinoi dibunuh. Kina yang lamun itu. Good one, good one, good one. Oh my god. Apakah terjadi keretakan bro? Keretakan... Keretakan rumah tangga sepertinya ini. Keretakan rumah tangga seperti penonton kita ya. Kenapa itu? Bercanda ya teman-teman. Rumah tangga jangan sampai retak. Kalian harus tetap semangat, oke? Okay? Oke, ronde 7. Sudah mulai cukup menarik ini. Sai Hulud sudah... Oh, mereka ikut! Harus... Oh, ya, good damage. Dan di... Betak palanya. Sayang sekali. Nice! Nice one! Nah, Stefan J dengan hero opt-nya. What the... Aduh! Nice, oh my lord. Wah, sudah mulai ini sepertinya menyusul Bonen. That is why we have to chill. Tetap tenang. Dan tadi yang aku bilang di ronde kelima ya, itu udah seharusnya mereka balik. Kalau nggak balik, kayaknya nggak akan sempet itu. Gue dukung Bonen aja deh, kata Trinil. Weh, gimana ini kan?
Ether ini lu tuh pemain ya? Lu pemain, aturan lu yang main ini ya? Iya, Bonen, kan lu Bonen. Si abang ya. Dah, kamera dah lanjut. Siap, siap, siap. Kita lihat danger di sini ini. Highlight of the match. Oh. Nice. Apakah dia akan agresif? Atau tidak? Bajul terlalu nge-push deh. Sementara teman-temannya masih di belakang. Dia mungkin terlalu percaya diri ya dengan momentum tadi yang dia dapat. Betul. Terlalu percaya diri. Falling down ya. Tim Bonen bisa dilihat tinggal menyisakan dua orang, Board dan Chomi. Tapi Board dan Chomi ini sebetulnya salah satu pemain kawakan juga nih, harusnya masih bisa membalikkan keadaan. Kita lihat. Aku setuju. That is why you have... Oh, God! Apakah akan bisa 1v3 clutch? Bisa. Bisa gila. Wah, kelihatan sebenarnya itu. Dia double check. Oh, very God. Good. Insanity, bro. Menyisakan dua. Lumi dan Mugen. Ya, kalau nggak cekatan mungkin mereka bisa terkalahkan. Sementara waktu sisa 31 detik, San. Iya, jadi mungkin agak effort ya kalau misalnya... Nah, ini ya. Dia harus terobos atau... Karena menurut gua save pun untuk apa mereka punya uang untuk di round selanjutnya. Satu nah, udah ini. Rotate! Mugen rotate! Nice! Oh, dia dapat side. One down, another one. You have to chill. Oh, dia memilih untuk masuk ke smoke, tapi kita lihat langkah selanjutnya seperti apa. Apakah akan menang 1v3 clutch ini? Itu anjir. Oh my God. Li, ini wajib di highlight sih, Li. Oh my God. Oh. Sekali. Mugen. Sayang sekali ini, tapi effortnya udah cukup keren. Harus kita apresiasi. Mungkin biar keren dikit kita lihat highlight-nya ya. Good one. Let's see. Lihat gimana kagak niat kita. Highlight-nya kita bisa dapatkan. Instantly. Nah, ini dia. Oh, one more. Memang enggak sulit kalau... Sayang sekali ya. Hmm. Itu yang tadi bilang kalau kita ketika ngeplan masuk ke smoke dan mereka dia bertaruh gitu ya. Selanjutnya nih orang kan harus tebak-tebakan gimana? Mana kemana nih orang-orang? Oh, mereka tertuan di sini seperti ini. Dan tebakannya Board tadi cukup salah ya. Dan Skadush dengan posisi tinggal. Ajaibnya. Itu kan Skadush. Kalau Skadush. Oke. Kaget ya. Hampir saja terus smoke. Yeah. Udin dan Chomi mereka berdua tertahan di wide. Danger. Sulit. Ini sulit sih. Ya. Sulit posisi yang sulit. Sulit sih. Sulit lawan Nico, benar kata Ajay. Sulit ini lawan Nico. Sulit memang. Mas Mugen ya memang. Ya, bagaimana ya, Pak? Mas Mugen ini pura-pura jadi Nico ini. Atau sebenarnya jangan-jangan dia Nico nih. Harusnya kita nggak boleh ngasih ide pakai face swap itu. Loh. Betul. Nggak usah lah face swap, face swap. Iya, tapi udah lah. Kan masuk. Oh, danger. Danger. Dan oh, Skadush sekarang menggantikan posisi danger. Kadus yang kesh. Oh, danger di base sekarang. Kinoi dengan sabarnya. Tidak ada setup yang berarti. Ini pasti akan ada tawuran lagi seperti tadi. Sepertinya. Ya sebenarnya cukup hening juga ya ini. Kinoi enggak mau ngasih info sama sekali sebenarnya di ramp. Enggak kena. Enggak kena. Chomi dengan middle pick-nya cukup menentukan itu. Dan yang dia dapatkan juga Mugen. Ini Chomi sabar banget.
di detik ke 40 tapi lihat dulu di sini. Oh my god, timingnya bad timing, bad timing, dan menyisakan Kinoy sendirian. Apakah Kinoy bisa mengembalikan keadaan dengan bantuan support? Nice, Kintara cukup hebat. Seharusnya dia dengar ada orang di B, tapi waktu dia nggak cukup sebenarnya, 35 detik yeah. Dia harus decide antara mau ke A atau ke B. Cuman masalahnya di City udah ada yang jaga satu orang, ada Tommy di sana alias Lumi. Lumi! Sayang sekali. Good. Timingnya cukup merugikan Mas Kino ya. Iya, dia sayangnya nggak ngambil tembok sebelah kanan sih untuk ngecek City dulu. Dia langsung ngecek elevator aja. Tapi nggak masalah. Karena mungkin dia terpacu dengan waktu juga ya. Mungkin dia tegang. Iya. Mungkin dia tegang. Kinoy mana ada tegang, dia hidupnya mah santai. Kinoy itu kadang bergetar kayak, aduh, wow. Good Molly. Ya, sementara ada satu orang yang offset ya ke depan itu, kita lihat siapa, apakah ini Chomi? Chomi? Dan teman-temannya masih tertinggal di belakang. Chomi, you don't have to lose faith, my brother. It's still winnable. Betul. Tenang, Chong. Bersama kita. Oh, ini masuk nih bertiga. Entry ke B. Good. Wah, keren. Bagus. Menurut aku bagus ininya. Momen apa namanya? Timingnya. Wah. Good. Oh my god. Ini upaya yang baik. Apakah akan bisa retake? Kita lihat. Di sini ada Mugen. Mugen habis peluru. Oh my god, sayang banget. Sengit ya. Gary selalu coklat. Gary selalu coklat. Kepalanya muncul. Nice. Satu lagi. Harus sabar. Oh, sekali itu tipis. That's my boy. Tipis banget sih. Mungkin kita bisa lihat lagi ya, sedikit. Boleh nggak sih kita lihat? Boleh kali ya, kita lihat dikit. Salah. Ini upaya retake yang cukup oke sebenarnya, cuman ya agak disayangkan. Ya, memang menegangkan sih di sana. Dan cukup tenang juga tadi ya board menurut aku. Mungkin dia sudah sering main. Oh, di sana cari info. Oh, dapat satu dari Xiaomi ternyata di RAM. Mungkin dia ngira cuma satu. Good. Oh, dua. Dia ngira udah dua. Udah tahu. Good grenade. Ah! Oh my god. Kadush. Mereka half buy. Dan mereka half buy nih. Iya. Padahal sebetulnya mereka masih cukup jauh memimpin ya. Secara duit sih sebenarnya mereka ada lah ya. Ada dikit. Ini sisa tinggal 400. Dari sisi util juga sebenarnya mereka enggak punya util lagi. Buat City ya maksudnya. Iya. Jadi ini harusnya kalau kayak gitu harus ini power position sih. Harusnya dia dapat. Sayang sekali Chomi lebih cepat ternyata. Chomi. Ini dilihat-lihat akanya aing ya skinnya ya. Tapi enggak ada stikernya kan. Coba ambil oleh aduh, mau timingnya diambil ternyata. Ya, mengambil AK. Sebuah ronde yang menguntungkan untuk Shai Hulud. Tuker ya ini ya? Bertukar posisi. Ngapain dia tadi half bayar? Atau emang duitnya segitu-gitu emang aja sih? Emang duitnya udah segitu, Pak. Jadi ya, sambil gimana lagi, Pak? Yang masalah duit sulit sih. Iya. Keuangannya emang ekonomi. Emang ini ekonomi itu sulit sih. Apalagi di zaman-zaman sekarang ya. Di tahun 2024. Ah!
Ada apa ini? Oh my god, what is happening? Apa kata teman IndiHome? IndiHome. Makanya lu di tim ada yang pakai baju IndiHome, lu lihat. pakai pose Ramadan ya kan. Aduh, lihat kasihan ini danger. Pakai pose marhaban ya Ramadan. Aduh. Tapi mungkin itu yang gue bilang, mungkin ini lucky charm-nya Saibulu dia. Iya, mungkin oh ini alasannya kenapa ada salah satu dari pemain di apa itu nama timnya? Tim lu Saibulu apa sih namanya? Siapa gue? Iya, tim lu apa sih? Orang tua AO. Orang asal Oyag. Bro. Asal Oyag ya, tim asal Oyag ada yang tiba-tiba sakit. Siapa anjir? Itu Cruz tiba-tiba sakit. Ah anjis, terus gue nanti main gimana cuy? Ada Dexa di sini menggantikan. Tenang. Oh my lord, kok gue ketemenan sama Dexa ya? Who the hell is Dexa bro? Dexa is Ichen. Anjing lah. Oke okay, Mas Ichen. Seperti ada technical. Oke okay, kita bahas dulu panjang 8-4 ini gimana Mas Usan? Menurut Mas Usan yang paling menonjol gitu. Kita ngobrol dulu aja kali ya Lia. Yes. Apa udah mulai roundnya nih? Oh udah mulai ternyata. Mohon maaf gak jadi Li. Kita balik lagi aja Li. Bro, gue udah mau bersinar lu malah kasih lagi kayak gini ya. Yang paling memungkinkan untuk menjadi MVP menurut Mas Usan itu di antara kedua tim ini siapa? Kalau dilihat sih impact-nya Danger ini sangat baik ya saat holding A side-nya Vertigo ya. Iya. Dengan bisa menghasilkan 19 kill di first half. Berarti dia sangat impactful. Iya. Dan menurut aku, oh my god. Oh, lewat. What? Ah, ini dia nih. Ini penasaran nih apa yang dia lakukan. Oh, sayang oh sekali. Mohon maaf. Padahal kameranya udah difokuskan nih ke Bapak yeah. Bapak Danger. Untuk tadi ya siapa viewers kita dari Ibu Eversti yang nanya Danger mana? Pak Ali Reza ganteng mana? Bisa dilihat ini yang ngekillnya 20. Ngekill 20 orang dalam ronde ke 13 ini ya, 14. Hanyalah Mas Ali Reza. Anjir, orang ini bersinar karena ditonton. Oh iya, aku ditonton nih katanya. Oh gitu. Dia langsung bersinar. Ya bisa dilihat Mas Chomi dengan senjata negevnya. Chomi pakai negev. Mm-hmm. Chomi pakai negev. Ini yang harus ditonton sama kita. Apa yes. yang bakal dia lakukan? Mugen memberikan info. Terlalu berisik sepertinya di A ini. Trak-truk. Kurang stepnya. Lihat, Kinoi udah mempersiapkan nade. Gak ada yang kena, sayang sekali. Tapi seharusnya ini Kinoi dapet. Kinoi nungguin orang short sebenarnya. Kinoi? Keren banget. Kinoi! Oh my god! Kita masukkan ke dalam highlight. Ini dia langsung highlightnya Kino yang mempertahankan. One so. Down. Another one. Two down. Three. Oh my lord. Ketenangan adalah segalanya ya, bisa dilihat. Kino yang cukup tenang. Walaupun kita nggak bisa melihat si Kino ini dengan merokoknya dia ya. Betul. Oh, sepertinya mereka akan melakukan rush. Kadush langsung ke short. Kadush! Langsung menghapuskan. Kintaranya down ya. Oh
Wah, sayang sekali. Di trade langsung Chomi. Wah, aduh Chomi. Mana negefnya ini? Negefnya mana ini? What? Itu aim yang terlalu lama. Kenapa kamu tetap berdiri di tempat yang sama ya? Nice one. Nice one, Shai Hulud. Aduh, lucu banget bisa, itu. Bisa kita lihat. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya. Kita nanti akan melihat banyak momen-momen lucu seperti tadi ya. Yang menembak, tetap berdiri, aduh, seperti sholat. Di tempat yang sama. Aduh, ya. Bapak dosen kita. Oh iya. Iya, dia juga kan dosen, dia Pak. Dosen, bro. Jangan lupa, Pak. Dia juga dosen, Pak. Iya. Oh, mereka mau rush lagi. Mungkin sebagai entry fragger dan Skadus langsung masuk ke short. Tadi yang paling menentukan tuh kalau kataku dari Skadus. Oh. Jiggle. Jiggle lucu Kinoy. Not a good jiggle. Kinoy, apakah akan mendapatkan timing yang pas untuk menculik warga-warga? Kinoy lebih berani, ayo Kinoy. Kinoy. Wah, 4 banding 3. Sayang sekali. Bad. Resolusi dia 4 banding 3, Li. Dia nggak bisa lihat ada Algeri di sebelah kanan. Aduh, sayang banget. Aduh. Bagusnya cukup tenang saya hulu ini menurut aku. Ini menjadi bisa ada potensi solid. Clutch. Potensi clutch lagi nih dari Bapak Bot. Nah, ini dia. 1v2. Dia sejujurnya agak overthinking, tapi memang benar overthinkingnya karena memang ada satu orang yang mau memotong dari ARAM. Dia mencoba untuk mungkin mencari. Kadus juga mencari. Duh, gak ada nih. Kemana ya? Bijaksana sih menurut aku. Kemana ya mereka ya? Cukup bijaksana. Bad ini, ronde ini harus dimenangkan oleh tim Bonen. Mereka sekarang ke Bell nih. Walaupun sebenarnya ke Bell ini tuh terlalu banyak yang harus ditutupi gitu. Kecuali kalau memang mereka ditutupi. Gokil. Ini udah 11-6, Li. Udah. Menurut aku kemungkinan besar di comeback-nya tipis ya melihat sisi keuangan. Iya. Dan juga mental sih. Mungkin bisa dilihat teman-teman dari Bonen ini sudah tidak ada yang namanya janjian-janjian strategi gitu. Yang penting bertahan sebisa mungkin. Ya itu dia, maju dan tembak gitu. Kacauan yang terjadi kita lihat dipotong langsung. Molly, smoke. Kita lihat post plan-nya mereka. Bener-bener ditekan, nggak boleh, nggak dikasih space ini. Aduh, satu peluru lagi. Please. Bisa dia ngomong gitu, Li. Kalau misalnya ini minta senjata. Please gitu ngomongnya. Padahal duitnya banyak loh. Ih, kok itu mah dia. Tapi tiap round please. My god. Yes.
Yes, it is. Last round. Last round. Mungkin akan menjadi last round. Tactical pause. Oh, tactical pause. Maaf, tactical pause. Tactical pause yang diambil dari siapa? Dari apa namanya? Shane. Iya, betul. Shane. Tidak, teman-teman penonton tidak usah khawatir, ini bukan rage quit ya. Kalian harus tahu walaupun kita ini terlihat tegang, tapi ini dilandasi dengan kefanan yang luar biasa. Sebenarnya mereka di dalam tuh ketawa-ketawa sih. Iya, gue yakin. Lah dia mati. Waduh, mau cut lagi dia. Kalau seragaman kayak gini bisa terjadi indie home sih. Gacha, you got indie home. Aku mau jalan-jalan aja, boleh enggak? Halo, boleh. Halo, wow. Halo, halo, gitu halo, ya. Halo, 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 halo. Tapi dari singkatnya permainan ini memang terlalu ini ya, maksudnya terlalu timpang. Kalau bisa dilihat, Danger dan juga si Mugen ini menguasai permainan banget ya. Iya, Mugen dan Danger mungkin sudah mulai ini ya. Apa namanya, chemistry-nya gitu ya, dari sering main. Ya, itu dia juga. Lebih tenang kali ya dengan kayak, oh gue udah sering main sama si Mugen. Betul. Bisa dilihat dari sisi tim yang satunya ya, di tim Bonen. Ini juga rata sih pembagian kill-nya. Cuma memang dari Bajrul Yades, Sedikit lucu ya, mendapatkan kill yang di bawah rata-rata. Oh, mereka mau commit. Tim. Langsung meninggal Mas Chomi. Ini Rashmit kah? Ya. Mereka meninggal. Mereka pengen langsung end secara Ronde ini harus kita bereskan secara harfiah dan perfect lah. 5-5 enggak boleh nih ada yang mati, awas lu mati kata sana. Oh my god. And that's it. Sudah berakhir. Teman-teman bisa katakan itulah dia game pertama kita. Game pertama kita pertarungan antara Syaihulud dan melawan tim Bonen, bocah nenen. Dimenangkan oleh siapa Mas Susan? Oleh Syaihulud. Congratulations Syaihulud untuk di game pertamanya mendapatkan poin ya, kemenangan. Poin pertama ini menurut aku cukup menentukan sih. Jadi dia bisa agak sedikit lebih punya mental tambahan lah untuk menghadapi tim selanjutnya. Oke, dari teman-teman yang nonton di YouTube, siapa tahu ada yang bisa berkomentar, apa sih sebenarnya yang kurang dari tim Bonen? Kenapa ini bisa terjadi? Padahal sebetul-betulnya itu kalau sebelum kita game mulai kayak aku sih lebih menjagokan Bonen ya. Kalau Usan gimana? Ya sebenarnya sih Bonen ini emang dijagokan sih sebenarnya. Iya, ada yang aneh loh kayak. Ada yang terjadi. Kalau misalnya kita lihat teman-teman semuanya dari round 1. Replay-nya hampir berhasil. Ups, maaf, sampai jadi bahan teknikal. Terlalu jauh gap poin antara Syaihulud dan juga Bonen ini juga terlalu jauh kalau menurut aku. Itu juga harus kita evaluasi. Teknikal. Oke, enggak apa-apa. Mungkin yang paling menentukan dari game tadi itu tuh menurut aku ketenangan dari Mas Danger ya, Mas Nabi Reza. Dan itu membawa kemenangan gitu bagi tim saya. Kalau kita akan dievaluasi lagi, Syaihulud ini tuh mungkin dapat mental boost itu tuh di ronde-ronde awal gitu. Ngeliat Sahai yang main bagus gitu ya, pede nih, pede gitu.
Betul, betul, betul. Ada lagi, ada lagi mungkin yang bisa dikomentari dari Usan kan dari Pinbonet. Sepertinya belum ada Bapak Ali karena saya sedang mengurus teknikal sebelumnya. Server tiba-tiba berhenti. Nah gitu. Terus ini perannya adalah aku harus ngomong sendiri gitu ya. Ya, perannya harus ngomong sendiri. Kita bisa kembali dan membaca-baca lagi lah ya, yang namanya komentar-komentar di YouTube yang cukup menggelikan kalau saya baca. Lucu ya di sini. Bang, absen dulu bang. Siap, Mas Jiu. Lumayan ya, Jiu, awas ya. Ya, jalur Kitkatun siapa anjir? Halo Kitkatun. Selanjutnya juga ini ada apa namanya? Ada ya, tiga titik hitam. Baik, Mas, tiga titik hitam. Saya jadi pengen main CS. Sebagai testimoni, Mas, tiga titik hitam, aku kayaknya terakhir main CS itu tuh 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun. Terus baru satu minggu ini diminta main CS lagi ya masih Husan ini. Mas tiga titik hitam ini juga harusnya balik kali ya dan bermain CS. Yuk pulang yuk Mas tiga titik hitam. Agak gegabah dan kalah positioning. Anjay, Mas Rizal Fadila Iksan. Usan setuju gak? Untuk setuju. Agak gegabah jadi kalah. Memang menurut aku juga itu sih. Dan gak tahu kenapa ya, si Dangerous itu dia punya chemistry yang membuat timnya menjadi lebih tenang. Walaupun sebetulnya kalau bermain kayak biasa, dia agak sedikit menyebalkan. Kalau kayak gini kalian kok... Ini orangnya denger loh, by the way. Oh iya? What the hell? Aduh. Oke. Okay. Gimana nih? Kalau menurut aku langsung sih langsung next game langsung. Enggak usah dulu ini. Next game-nya gua anjir. Tim si Danger OP euy, licik. Nah, bro, OP warnet meureun. Itu yang aku bilang agak aneh loh. Si Danger nih harusnya enggak gitu, wey. Dia tuh enggak jago-jago amat. Kalian harus menang. Sange, aim-nya gila. Bro, dia tuh pura-pura doang sebenarnya waktu main di face it sama matchmaking tuh. Oh iya ya. Jadi kalau face it sama matchmaking tuh dia bercanda, di sini baru dia sebenerin ya kan. Jadi gua gemeteran, bro, tangan gua kayak anjing. Jantung berdegup kencang, tangan gemetar. Tapi terlihat sih, Nay. Jadi kayak di ronde pertama ke ronde kedua kan aku amati kayak kaki masih di atas. Rokok masih panjang ya kan. Makin ronde keempat kayak anjing kaki turun. Kelihatan ya kayak gitu ya. Rokok disimpan. Ya. Mungkin kita nah, harus dulu. Harus serius. Ya. Udah oke, ada. Sekarang penontonnya rame nih. Oh, pindah lagi. Harus dilanjut dengan game. Oh, pindah lagi. Betul, harus dilanjut lagi dengan game. Game tapi pertama sudah selesai. Game pertama sudah selesai dengan kesimpulan kemenangan diraih oleh tim Shai Hulun. Kalahan dicerna oleh tim Bonen ya, bocahnya. Nah, ini ada Bajrul ini. Coba cerita dulu dikit mungkin. Boleh. Cerita silakan apa? Mas Bajrul ya Desuyo nih. Admin. Ya, boleh gimana? Kalau nanti si Vero gak ada, si Erik aja masuk lagi gantiin gak apa-apa sih. Oh boleh, boleh. Emang Vero kemana ya? By the way ngomong. Kalau gak ada kabar ya. Kayak gitu paling. Ini. Siapa yang masuk? Hah? Siapa yang gantiin si Vero? Erik. Mau mana aja Chen atau siapa? Kan si Chen gantiin tadi Aing bro. Oh iya, gak apa si Vero aja. Si Vero digantiin sama si Erik aja kalau gak. Sama siapa? Erik. Siapa? Itu born Erik. Sama si Usan anjing.
goblok banget anjing. Gimana Mas Susan ini? Ya, kesimpulannya dulu kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Sanai sangat sange, Bro. Nah, jago bro, anjing, carry the team. Lu harus jelasin dulu ke gua, apa yang terjadi Noi? Lu bermain, menurutku ya Noi, ini menurutku menurut aku tuh penampilan kamu tadi tuh sebenarnya bagus. Tapi what is happening that made you lose? Kenapa? Apa? Ayo, gak tahu di exotnya gak kuat bro, orang biasa main di B kan. Oh gitu. Tadi tukar posisi. Tapi berarti mungkin memang itu ya, apa namanya, yang dikatakan oleh penonton kita saat kurang tenang, jadi positioningnya mungkin salah. Orang tadi nggak kalah pick terus pas di short. Atau mungkin kamu ke counter sama orang nggak, Noi? Aku sih kalau ngelihat kamu main bagus, cuman makanya aku lihat kayak apa yang membuat Kinoi menjadi ya, ini mapnya ngepick kan? Gue sering ngepick ya, ngepick tadi ya. Gue sering ngewhip, whip gue kan lebih gede ya persentasenya. Enggak sih, yang sering nge-whip gue lihat-lihat sama Bajrul, men. Sorry banget, Jrul. Gue oke, gue akui, Jrul. Untuk saat ini tuh kamu lebih jago daripada aku ya. Tapi kalau ditonton, Jrul, cukup menggelikan anjing ternyata. What? I don't fit what this game, man. Masa sama berarti? Aduh, gak ikutan. Ya, tapi maksud aku tuh, kan kita main udah cukup lama ya, kayak satu minggu belakangan ini aku main terus kan sama Bajrul. Bajrul tuh lebih jago dari aku akui, dan juga siapa namanya? Entis. Tegang seperti itu. Tapi kalau ditonton tadi kayaknya Bajrul menurut aku tegang sih tadi. Aku nggak fokus dari mana-mana. Kenapa? Kamu sakit atau kenapa? Nggak apa-apa. Gak motivasi Bajrul, Namaikan CS Indo Bang, ilmu Padikap. Oh, ada Unyil, halo Unyil. Halo. Gue ganti dulu kameranya sebentar, mohon maaf ya guys. Duh, kenapa ada waiting for IV cam connection? Betul, karena aku lupa login Steam di browser, jadi gak bisa setting server. Ya gini, ditinggal sendirian. Ya, tinggal nah, dulu aja sendirian yang... Mungkin ditemenin dulu, boleh bertiga, satu boleh, lagi coba. Siapa? Atau ada yang mau gantiin Ali jadi caster? Boleh? Aku kan nanti main, kan? Iya, gantiin Ali jadi caster mungkin siapa? Ada yang mau? Kayaknya aja. Ada Comi. Comi yang membuka membuka kamera nggak, Comi? Harus ya, buka kamera, Comi, jadi caster. Min, sorry tadi kata tim Syaihulud bisa langsung aja nggak dibagiin hadiahnya? Tadi udah gitu kok, Ger. Tahu. Tadi udah Gary Algeri, my brother. Tadi itu udah. Yang ngomongnya itu danger itu tuh. Bisa dikasih langsung aja enggak hadiahnya? Wah. Enaknya itu orang ngomong. Kamu jangan terlalu percaya diri, kita hadapi dulu tim yang lain. Kamu belum menghadapi tim Entis kan? Tapi dilihat-lihat kenapa ini? Sepertinya Gary aim-nya udah mulai ke follow-followan nih. Oh, ya. Tadi Gary menurut aku kurang perform ya. Jadi yang menurutku anjing kurang perform bro si Gary. Sorry Gary, gua ini mencoba mengevaluasi aja. Karena kalau dibandingkan sama si Danger dan juga Opel. Ataukah kamu Opel satu lagi Opel. Opel apakah kamu kehilangan momentum atau gimana gitu ya kan? Kembali. Atau itu tadi yang Usan bilang, apakah kamu terlalu sering bermain Valorant? Kita nggak tahu, Ger, serius Ger. Sebentar ya guys. Main apa aja bro? Diriku mau mengambil dulu hasil demo sambil mempersiapkan next match. Jadi next match kita siapa, Bapak panitia permainan Ranger? Coba lu kasih dulu slide-nya coba. Kasih mana link itunya dong? Oh ya, link casternya ya, sebentar pak. Tapi kita lihat. Danger nggak ada bro. Well, di sini Syaihulud memenangkan satu pertandingan. Bonen kalah ya, nggak dapat satu menang. Ya maaf Bonen kalah bro, kebanyakan nenen. Bonen nenen mulai dilihatnya ya kan? Iya nih. Ini yang harus kita most anticipated match ya kan. Selanjutnya adalah pertarungan antara The Entities, G
Anjir, kok gue jadi agak enak ya. Duetnya di mana, bro? Melawan Asal Oyad ya. Tim The Entities melawan tim Asal Oyad. The Entities melawan Asal Oyad. Kita di sini Bapak Ali, tolong sebelum kamu pindah ya. Sebelum beralih dulu ke Bapak Comi, karena ini link bakal dipakai sama Bapak Comi kebetulan ya. Ini tolong temenin dulu para penonton ya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, sebentar ya Pak. Jangan dulu pergi Pak. Teman-teman juga nanti bakal menonton permainan aku ya. Ya itu menurut aku akan jauh lebih lucu daripada permainan yang tadi. Walaupun Bapak sebenernya Ali menghilang di kamera, mohon maaf ya Li ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena aku udah cukup lama nggak main dan harapannya bisa menghibur teman-teman. Comi mana Comi? Sambil kita nungguin technical difficulties, mungkin ada yang bisa menemani aku untuk ngobrol nggak ya di sini? Mungkin dari Mas Comi, Com. Sebelum kamera. Halo. Ini dia Com. Yang dari tadi sebenarnya aku tuh masih misteri dan nggak tahu kenapa, cuma aku tanya Kinoy, aku tanya Bajrul, apa yang sebenarnya terjadi di tim Mas Comi sehingga Mas Comi terlihat tidak perform seperti biasanya. Gimana Mas Comi? Apakah ini efek lagi ya di luar kota nih? Iya, pertama itu kan di luar kota. Sebetulnya tadi itu lagi internet banget sih, pakai orbit ya, karena lagi di hotel. Tadi kan pingnya sampai 200 sampai 100 sempat. Ya tapi karena udah janji ya ikutan, ya udah jalanin aja. Ini packing ke Malang nih, bawa laptop, bawa mouse, bawa keyboard, bawa headset. Ini niat banget. Kalau kayak gitu gua malu nih Com, lu kalah Com. Itu berarti Com dan yang memang si kalah, Com. Danger itu kayaknya lagi ini sih. Gak tahu kenapa dia biasanya kalau main kompe gak serius aja. Iya anjir, sekarang tadi kayaknya dia serius banget. Apa mungkin dia habis disemangatin sama ini ya, Eversti ya. Jadi kayak wah aku ditonton nih katanya. Asik aku ditonton gitu kan. Oke sudah ketahuan. Aku ditonton, aku harus keren. Aku tidak boleh teriak-teriak katanya. Aku dilihat ayam aku. Aku tidak boleh menjerit seperti wanita seperti biasanya. Nah, aku dilihat ayam dan aku harus terlihat tenang gitu kan. Jadi mana ini Comi? Kenapa belum masuk-masuk ke kameranya nih? Oh iya. Gua sendirian. Dal kirim gua juga dah, gua caster kan. Oh iya, bertiga ya. Let's go. Berupa sama Sanai. Ah, Sanai bukannya main. Enggak kan entitis lawan Asal Oyad. Aku kan lawan entitis. Oh, oke. Okay. Sebentar. Kita berbagi link dulu, berbagi takjil. Biasanya orang berbagi takjil, ini berbagi link. Okay. Tapi linknya bukan link aneh-aneh ya guys ya. Sorry, ini linknya beneran link. COG. Okay, guys, sebelum kita melaju ke tahap selanjutnya, ini kita harus mention nggak sih hadiah kita ini berapa sih? Kok nggak mau keluar ya kameranya? Hadiah atau harus di mention kah atau enggak? Nggak usah lah. Biar kalian tahu lah. Biar kalian tahu kenapa kita mengadakan liga ini secara pan-panan. Awalnya sih hanya untuk mengisi waktu luang di bulan Ramadan. Betul. Gua kasih bright side-nya adalah mengisi waktu luang setelah beribadah. Lu ingat, setelah beribadah. Setelah beribadah ya. Iya. Nah, Kinoy udah masuk, Comi belum masuk. Ini kita kasih linknya ke Ranger. Technical issue. Sanai ada di sini nggak? Bapak Sanai ada di sini nggak? Sanai ada, Sanai. Oh, kameranya lagi connect satunya, bentar. Com, lu seriusan pakai orbit ini, Com. Gua harus kasih lu sebuah komplimentari. Bro, orbit tuh... sorry ya. Gara-gara orbit, Com. Kayaknya mending di ini aja, bro. Mending di kuburan. Ya gitu Com, aduh gua kasih penjelasan ini ya dari seseorang yang bekerja di sana. Terus jumpa itu per 4 detik ya, itu orang tuh ngeblingin. Karena emang bukan perangkatnya untuk kamu main game menurut aku. Tapi aku sangat hargai dedikasi. Aku ngasih orbit tuh ke emak aku loh di Majalengka ya, kan? Untuk bekerja, lalu bawa ke Malang buat main game.
ya gimana bro, masa pakai apa di sini? Pasang dulu ini home baru di sana. Buset dah. Nah ini udah ada Xiaomi. Kontrak setahun kan? Iya ya sekarang ini ada. Kita hentikanlah untuk membicarakan produk ini. Bagaimana kalau kita sedikit build in lagi ya dari konsorsi kita? Ramecin dong. Mana lu kasih lihat lagi ini? Sebentar. Masih day 1 elimination stage. Iya, ini film, ini aku streaming aku tiba-tiba diam. Technicalities guys, mohon maaf. Aku dukung Bajrul, terima kasih. Kata Bajrul, padahal nggak ada. Terima kasih Ibu Eversti. Semangat tuh Bajrul, kamu ten. Jadi dukung lihat. Tampilannya mana nih bang? Sabar, 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 semuanya sabar ya. Sabar ya. We are facing a technical difficulties. Ini one man army soalnya guys, mohon maaf. Betul, kita harus hargai itu juga. Ada kalau misalkan kalian lihat Usan ini tuh melakukan gini aja sendiri ya. Dal, kalau tim lu udah ngumpul semua belum? Oh, iya, gua harus bertanggung jawab atas tim gua ya. Si Oji udah orang mention tapi ngebales. Kalau enggak biar timnya Sanai dulu aja yang main lagi. Ya gitu aja. Boleh. Biar mempersingkat waktu. Dah. Tim bola sebentar tapi ini technical issue tuh. Sebentar ya. Oke. Okay. Aku telepon dulu ya si Oji. Sok. Tuh, aku ada Oji main cepat sekarang ke Discord. Gila gitu. Itu si Jiu jawab. Iya ya. Ada. Jawab kurang-kurang. Lalu ada lu. Iya. Cepat sini join. Kita harus restart VMix-nya dulu guys, sebentar ya. Oke. Aku tuh berarti siapa aja timnya? Yuk lah untuk tim Ali dan kita berkumpul bro. Yang mau taraweh dulu silakan. Choza ya. Yang mau Ali dulu. Dan Oji Choza. Si Ajay di mana? Ajay ada. Ajay cepet. Mana si Mas Jay? Kita main sini pindah. Nah, akhirnya kita bisa muncul, guys. Halo. Woi, Xiaomi. Cuman belum ganti namanya. Aku ganti dulu namanya, teman-temanku. Kenapa nama gue Noi, bro? Iya. Aku jadi ganti namanya. Bro. Oi. The first time mencet E ya. Kenapa emang bukannya 4 cen? Balet lupa yang sumpah. Aduh ini pemain Valorant si main ini. Aduh. Harap bersabar ya teman-teman. Boleh ajak ngobrol dulu mungkin Bapak Kinoy dan Bapak Chong. Halo. Halo para penonton. Kitchen King aja kalau player. Itu kata Trinil tuh. Gue ini siapa lagi yang King manusia ya? Mas Ajay. Hai Tim. Mas Ajay. Jay ke. Itu ada Tifa pacarnya Asep guys. Asep juga ditonton pacarnya. Oi. Kebetulan. Kemana? Oh, iya. Mana? Pacar aku mana ya? Aku siapin sambil ini aku siapin server dulu guys. Iya sob. Pacar aku hilang bro. One Man Army. Noi buka setengah, iya Sep sengaja. Lagi kalau aku nggak pakai kamera nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, tenang, santai aja. Nggak ada paksaan untuk menggunakan kamera kok. Sanjiu, let's go Sanjiu. Udah siap, udah ada semuanya. Oh, aja udah masuk ke channel ini mau disiapin si band pick bandnya ya. Lu aku udah ke atas, Neil. Ada giat, ada orang Garut bro. Asgar kumaha Garut aman? Pacar aku mana? Berarti sekarang apa lawan apa Noi? Noi camnya kurang ke atas Noi, biar mukanya gak kelihatan sekalian. Iya bro, ini setelah awal apa lawan apa jadinya bro? Noi Prabowo bilang, Acil, anjir IC Acil bro, wah ini manusia-manusia. Ini Sanai mana, kenapa gak masuk ke kamera?
Scrolling. Kamera mana? Satu. Itu linknya udah aku kasih di Discord. Ayo masuk kamera. Cepat. Udah, aku udah masuk. Gak ada. Udah masuk, bro. Biru tampilannya. Iya, biru. Waduh, ulang-ulang. Oh, hater si Asep, anjing. Pulang. Ulang-ulang-ulang, nih link baru deh. Kenapa ini si Asep banyak haters ini? Kalau kata Opel mungkin, juga ngebet ya. Sama suara ketawanya bikin ini, bro, bikin kesel. Ini turnamen kali ini nggak ada sponsor pisau, bro. Wah, biru lagi dong. Ya, sampai pacaran sendiri pun ngetik satu, bro, tuh. Tujuh itu termasuknya tuh. Nah, sekarang kita berempat, guys. Halo. Anai, kasurnya beresin dulu, itu kurang rapi, Anai. Padahal belakang gue juga berantakan, anjir. Ini yang tadi nge-cheat nih, Anai. Iya, nge-cheat. Anai, kok lu tadi bangsat banget sih mainnya, anjir? Lu kok kalau main PUBG biasa gak kayak gitu, bro? Iya, Anai. Biasanya mengandalkan kadal, anjir. Kok itu lu tadi bebeledagan banget, anjir. Biasanya lu nyuruh-nyuruh gue, entry, com, entry. Tadi lu entry sendiri, gimana sih? Iya. Gue mana map tadi ya, bergetar gitu, jantung bergetar, tangan gemetaran. Aing juga sih sebenarnya. Iyalah kata gua. Ini berarti selanjutnya entity asal oyak. Lawan asal oyak ya. Asal oyak. Wah, di entity ada agre ini. Iya. Ini harus pakai anti cheat enggak, bro? Enggak usah. Bisa nge-cheat dong. Nge-cheat dah. Sob, langsung didis setim. Revenge for life. Iya. Langsung di-kick dari Discord ini, chat. Di mana bang? Nanti cheat. Ini apa lawan apa, guys? Lupa, guys. Entitas lawan asal oyak. Oh, ini sebenarnya kalau kalian agak menelisik sedikit ya. Kenapa? Ini sebenarnya pertarungan Asep lawan Entitas. Iya. Kok goblok ya kamu? Aduh. Kita semua di sini teman ya. Iya. Walaupun sebenarnya ada counternya masing-masing ya. Ini kayak Sanai counternya, Bu. Friendly banter. Siapa tahu bisa jadi ajang balik silaturahmi kembali. Ini lagi prosesnya band ya? Ini lagi proses ngeband. Kita belum dapat hasil band pick dan bandnya. Mereka mungkin lagi diskusi. Aku kontennya si Kinai, betul. Aku sambil siapin server ya, guys. Oke. Sambil siapin data yang sebelumnya yang head to head, tapi nggak ada. Kemana datanya? Dataku mana? Hey, Litify, help me. Itu tim asal oyak masih empatan? Nggak, aing belum benar. Tan, Ichen lagi nyeting. Ichen, oi. Oh, ada Ichen di sini. Terus servernya server mana ya, Dal? Iya, terus? Ada apa tuh? Transfer form apa? Mantap. Mantap. Aing 17, bro, aman. Aing 80, 100 aja kayak di Tokyo. Padahal cuma di Malang. BTW ini persiapan turnamennya cuma 2 minggu ya. Jadi mohon maaf ya. Supaya dikerjakan oleh kadal. Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang aneh-aneh. Iya. Wajar, guys. Ada nama camp di mana, Cina? Nama camp? Oh iya, ini setup lagi sendiri ya. Lupa, baru ingat saya nama Ken. Tadi apa lawan apa, guys? Asal Oyak melawan Entitas. Mohon maaf, pemainnya boleh disebutkan siapa saja Asal Oyak mungkin? Masjai. Asal Oyak, Ali, Anjay. Ya, Masjai. Kok mungkin? Masjai, Ichen, Dex. Dexa, terus? Jiu, terus? Sama Soza. Soza, sama Fzen tadi ya? Iya. Tim Entitas. Entitas, boleh disebut? Agre. Ada Agre Chip. Ada Asjep.
Sjer, ada Bob. Terus ada Trinil. Ada Antis, ada Tis, bukan. Satu lagi ada Eric si board FPS. Oke. Ya, gitu. Boleh kabarin siap. Teman-teman kalau misalnya kameranya sudah siap. Boleh di-connect kameranya. Tak reset linknya sebentar. Jadi reset ya. Itu kamera yang buat playernya ya? Iya, betul sekali. Dari tadi kamera orang ada gak sih? Ada. Sudah dikasih tahu semuanya. Linknya yang mana? Itu yang baru paling bawah, baru jadi paste. Baru di paste. Tipis dan oh iya, sorry. Mapnya di mana ya kira-kira? Kenapa belum ada hasil? Oh, udah ada. Inferno. Wah, mantap. Oh, Inferboy. Coba kita tunjukkan dulu sebentar. Ancient Anubis. Dal, cara masuk mesh-nya gimana, Dal? Ya, nanti dikirim link-nya ya. Ya udah, aku standby dulu. Kamera pada suruh masuk dulu, Li. Enggak pada bisa pakai kamera, Bro. Kita poor connection and spec. Oh, ya udah, Bro. Tadi juga orang matiin agar gara-gara udah parah aja. Bener-bener jumping deh. Yang orang di ini juga aja di kelas aja dulu. Oke. Oh, sana yang mau teleponan dulu. Bu. Lah, salah bu, kamera. Ini dulu, kita ngobrol dulu sedikit. Sambil... No. Iya. Sambil iya. Lihat namanya si Kinoi. No. No. Kurang I. Aduh. Kasihan bapak ini belum. Kenapa cuman nanti liga ketiga tambah lagi monitornya tuh. Jadi ini jilid 2 puasa tahun depan berarti. Jangan puasa tahun depan, Bro, habis lebaran langsung aja bikin. Aduh, lagi. Per 3 atuh si kadal miskin, Bro, anjir. Overtime udah siap. Dari apa settingannya? Si settingan round-nya dah. Iya. Kan banyak pemain-pemain yang belum ikut nih. Inferno kan ya. Kita lihat dulu guys. Mirage. Ini kayaknya asal oyak menghindari Mirage ini ada apa ya? Tadi juga kita mau di Mirage cuma ada saat ada sarjana Mirage karena ada entitisnya. Oh, ada itu ya, baru ingat. Ichen. Iya. Entitis bukan The Ichen, ada siapa? Agri. Iya. Tapi kan di asal loek juga ada Ichen. Betul. Sama-sama sarjana, harusnya aduin aja tuh. Sarjana versus siapa guru sarjana. Besar sebenarnya, Bro? Siapa guru besar sebenarnya itu? Tapi ini pasti kita bakal ngeliat Tech Nine-nya Agri sih nanti. Iya, betul. Yang menyebalkan gitu. Dan Zeus sepertinya, Bro, akan keluar. Oke, Sarsal udah siap. Iya. Kayaknya Agri bakal gincer si Ichen nih. Iya. Untuk menjatuhkan mental Ichen. Mental Ichen jatuh sepertinya akan bisa, Bro. Inferno. BTW ini nggak ada, emang nggak ada knife-nya ya, knife battle-nya ya. Harusnya ada, tapi tadi keburu start.
Oh iya. Harusnya tadi ada, tapi sayangnya keburu start. Lah kenapa tiba-tiba, lah aku udah start gitu. Kayak server belum iya, tapi udah, lah aku udah start. Ntar kita gak sabar ya? Seharusnya admin yang start ya. Tapi salah ya, saya gak ngasih tahu ya. Salahan guys. Tim mana yang mau? Wah, episode dulu nanti pasti ada yang mau meet grinder. Tapi si Eta bae walkna euy ayeuna, iya dia udah hijrah bro sekarang kana. Oh ada menggarbitos tuh, kenapa iya. Tuh nggak jadi ikut tuh garbitos? Sabar dong Ra, ini admin operatornya cuma satu. Seru ini ada Entis dan Entis dan Ascep satu tim. Bang kok nggak mulai-mulai bang? Bentar lagi bang. Oh tadi di match kamera orang gak connect ya Dal ya? Kayaknya deh. Enggak ada. Sobi juga gak connect. Yang connect cuma Cain doang. Oh iya, orang juga gak connect. CS-nya connect-nya udah bersyukur gue bro. Iya gue juga bro. Walaupun DC 2 kali. Aneh bro orbit ini. Mungkin kalau tethering pakai HP tadi better mungkin ya. Kalau caster CS apa aja yang diperhatiin bang? Caster CS yang diperhatiin permainan-permainannya. Wah Garpitos besok nih kayaknya nih. Oh lagi di kereta tuh agak speed. Kereta perjalanan ini. Ini lagi pada nungguin connect ya? Iya, ini dua orang lagi yang belum connect sebenarnya. Maksudnya biar kayak Chongi di kereta, ah dah lah ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kita ada yang comeback nih bermain CS, Noy. Siapa? Gio. Oh iya betul, Gio dulu. Ini orang ini cheater kita pas CS go. Goib nih. Orang ini goib nih. Kita lihat apakah bakal goib juga di sini. Iya, dia salah satu orang goib. Apalagi pakai scoutnya lanjut. Bang Chomi udah nguap. Oh, ini baru nyampe banget nih. Baru nyampe naik kereta juga 13 jam. Jadi pagi. Gak tidur iya. Dari subuh. Oh, Eta astronaut. Jadi malu aku. Siapa aja yang belum connect? Si Sanai itu persen udah 19 aja cheater bro. Si Sanai ini bro lebih semangat lawan kita dibandingin. Iya aja. Mempertahankan ilonya. Iya ya. Ngomong dong ilo. Ah. Aku udah dibayangin orangnya. Emang bayangannya kayak gimana? Bukan yang Cintoy. Ya dibayangin takut aku. Siapa yang belum connect? Yang belum connect? Oh udah connect semua. Chat. Yes. Apa agresif? Gak apa-apa, ngapa aja. Oh, ngapa aja dikirain. Kenapa gak ada knife rod-nya? Mau.
Tadi mau kecepetan keburu pencet ready. Oh, oke. Okay. Habis nunggu, ini berarti ini nunggu aba-aba admin dulu. Hah? Kalau misalnya dari admin udah oke, okay, go. Baru boleh ketik at ready ya. Oke, okay, chat. Bye bye. Bye bye. Oke, okay, sepertinya sudah siap dari sisi saya. Bentar ya, double check lagi guys. Oke, okay. Aku siap gengs. Siap, udah siap permainannya? Siap. Bandung, orang. Maklum BTW rokok aku. Kali mau main nih. Astronor, rokok. Kenapa dia gak, kenapa gak ikutan bro itu, Rara bro? Enggak, Rara takut, katanya takut di ini, di desa sama lu nih. Eh, Cok. Aduh. Ini siapa nih yang kuat banget di Inferno nih kalau lihat-lihat? Di Inferno kalau dilihat sih kayaknya deck saya ini agak sedikit menakutkan ya. Iya, Ichen adalah Raja Inferno, ini Raja Terangin. Ascep gimana bro, Ascep bro? Angin-anginan ya. Si Bob sih. Iya, Bob juga karena Bob tidak setim sama Sanai kan ya, jadi iya. Sedikit. Jadi ada mitos kalau si Bob setim sama Danger itu langsung minus 50 aimnya. Iya, dulu aja itu mereka saling tarik-tarikan Sima ya. Iya, itu katanya Feng Shui-nya gak cocok gitu. Ini kita lihat nih, Bob soalnya banyak banget main di Inferno kan. Iya. Apalagi next kayak waktu yang guys. Kita kayak udah dimulai. Tapi kita ambil dulu kamera. Lihat, bisa dilihat dari foto pemainnya ada yang gondrong sendiri ya. Itu tetap keren banget manusia itu bro. Yang mana, yang mana, yang mana? Itu yang gondrong. Oh, yang di tengah ini. Widih. Widih. Gila, gila, gila. Gelis di jauh mana? Ya, biasa ningali angin cina. Coba lihat fotonya Jiu, foto Jiu. Edan, manis Edan. Manja banget dua-duanya ini ya. Iya, sangat manis dua-duanya. Yang lebih keren lagi yang Entis, bisa dilihat. By the way, kenapa ini ngerekan gak start? Coba, Noi, ngomong. Woi, lihat dia pakai kamera, apa? Pak dosen! Pak dosen! Pak dosen! Bapak dosen! Bapak dosen! Dengan rambut belah tengahnya itu, ganteng banget. Bapak dosen! Nah, lihat kesiapan pemain-pemainnya ya, kalau kita sampai sahur, kita gas sampai sahur. Noi, boleh kasih tahu teman-teman yang lagi main, Noi, di chat ke Agri, boleh start? Gitu. Oh iya. Boleh ready. Nama timnya di atas masih itu tuh. Oh, belum ke update teman-teman. Iya, nama timnya belum ke update. Iya, baru ingat. Mohon maaf. Terima kasih. Ini tuh apa lawan apa? Kalau boleh tahu? Asal Oyak lawan The Entities. Oke, asal Oyak versus The Entities. Ternyata gini muka-muka manusia ini, baru lihat ya. Nih, mereka ada apa nih? Kenapa nggak mau mulai-mulai ya? Warm up terus aja sampai besok. Mau jadi warm up warrior dulu mereka.
Dal, kebalik dal. Antivisnya yang sebelah kiri harusnya. Antivisnya harusnya sebelah kiri. Halo? Halo? Ini gak jadi knife battle? Sudah tadi. Dan Entitis mendapatkan sudah, ya. Iya. Oi. Tar tar tar. Board aset. Andre. Ya benar. Oh, udah benar semua. Tadi katanya ada yang salah. Oh, match start. Bokun, bokun. Oke. Okay. Ya dihajar 4 orang langsung. Kalian. Agre sudah mulai. Ichen pun mulai. Agre dengan cheat-nya mulai masuk ke site. Dan Agre mempertahankan site A. Gila, gila, gila. Ini Asep wangi gara-gara ditonton pacarnya kayaknya. Mungkin ya. Iya, ada kemungkinan ini Asep tiba-tiba harum. Biasanya main sama kita gak pernah gitu ya, Com ya? Gak pernah, bro. Iya, sering nge-wave, anjir. Ya, Asep tiba-tiba menyala, bro. Kayaknya teman-teman kita kalau di turnamen gini langsung berubah semua nih. Iya anjir, biasanya pada santai lah, hilo doang. Ichen langsung ambil ke tengah. Waduh, apa yang terjadi? Wah, awas Asep, jangan ketembak. Bob. Wah, mereka ke-pressure banget. Tapi di sini Bob dengan siap siaga mau memotong dari second mid sepertinya teman-teman. Wah, Bob tuh agresif banget nih Bob. Iya. Bob! Bob dalam nyataknya! Bob! Oh itu juga! Bob! 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 Wah, Jill! Masih menyala sepatunya, Jill! Kita fokus ke Jill, apa yang akan... apa yang dia bisa lakukan di sini? Hayo sekali! Itu sambil lompat ya sih? Enggak ya? Enggak. Iya. Dia tadi... itu. Ini Bob keren banget lihat tuh. Dia habisin banyak warga di sini. Walaupun sempat gak ngeliat itu ya, Soza ya. Iya, gak tau kemana ya kira-kira ya orang itu. Iya, terima kasih kepada Usan itu yang bikin HUD-nya jadi mantap. Terima kasih kepada Kinoi juga yang udah nyiapin kamera. Tapi kameranya kenapa tidak muncul ya? Sepertinya saya salah komen, mohon maaf. Oh, Ichen dimulai gun round. Agre. Banananya terlalu kuat. Penuh banget. Jiu. Oh, Ji. Masih ada satu orang lagi. Jiu, apakah timing? Oh, Jiu. Bisa. Itu juga enggak. Cheater kita, iya anjing. Cheaternya agak banget. Dia tingling-tingling gitu. Ya, walaupun sempat lama vakum CS, tapi cheatnya masih ada. Ini yang di A kayaknya ngasih space banget ya. Kena spam. Di A jaga dalam kayaknya biar. Harus eco lagi nih kayaknya mereka. Iya. Teroris ya. Teroris itu tim asal Oyang. Asal Oyang. Ada Pak Dosen mana Pak Dosen? Ada yang nanya. Pak Dosen mana Pak Dosen? Ini Bapak Dosen. Ini siap katanya. Ya. Pak Dosen. Betul kan tadi Pak Dosen sebelum bertanding sempet ngelap mobil dulu ya karena hujan kayaknya di Tasik. Kita lihat Ichen masuk. Lewat second lompatan basic FB gagal. Gagal lompatan basicnya. Kenapa ya? Ada yang licin kali ya. Oji berhasil lompatan basic. Emang udah biasa kayaknya dia loncat aja tapi udah kebanyakan. Iya. Kita lihat Entis. Wah, kedik. Wah. Walaupun mati dia cukup ngasih banyak damage itu. Oh, bobber. Lost hit-nya. Bob ini nyayur terus dilihat-lihat. Oji, Dilihat-lihat namanya dia nggak lulus sensor nih, bro.
Oh iya betul bro. Oh nggak usah disensor lah ya. Kita udah dewasa semua kan. Apa apa kita sebut. Iya kita panggil Soza aja. Hai. Ini replaynya kenapa ngulang-ulang ini? Error replaynya guys. Gejel. Operator tolong operator. Hey tolong kenapa ini replaynya kayak gini operator? Oke sekali lagi kita lihat dan round ya. Ini harus menang si Asa Wayang karena kalau tidak. Ya, ekonominya ya. Mentitis ini bakalan numpuk terus. Emang susah sih MR. Kita lihat nih agri dengan AWP-nya. MR ini ya, MR ya. 12. Iya. Cheater ini sudah menggunakan AWP. Ini ajaib. Tapi ini yang gila match ini pop sih yang ini. Kita enggak nyangka banget. Oji. Entry, what entry by Dapet sih, harusnya tapi kenapa ini di smoke ya? Ngomong-ngomong ada kepanikan sepertinya. Mati Oji. Mati. Wow, Aset. Menyala Aset. Lihat dia tersenyum ya seperti di kolom. Iya. Kayaknya aslinya juga lagi. Ini Aset dilihat-lihat. Oh, Dexa posisinya gak enak banget ini. Soza? Iya. Apalagi 2 AWP ini. Poin pertama untuk Asal Oyan. SJ menyelamatkan round. Kita coba lagi replaynya. Apakah berhasil? Wah, kali ini berhasil. Asem dengan ledakannya dengan Kobi-Kobian. Kobi walaupun mata buta ya, kena flash. Ini ngomong-ngomong production udah kayak PGL ya. Kadang ada yang macet. Ya walaupun banyak miss-nya ya. Ada yang miss. Wah, oh, Oji salah Bobby. Enggak apa-apa, mabet kata Oji. Iya, di kanan kontrolnya hilang dia tapi gara-gara salah. Agak dilepus. Oke, City dong, si Echo. Oh my god. Dapat ini Ajay. Ya, harusnya tadi. Ajay dapat. Cek sama Mas Jay. Kayaknya tadi kelihatan sih. Timing. Apakah iya, Asep jadi agre maju? Ada yang push bot? Ini nih, Asep ini menyala. Yang menarik. Bob, Oreta Ciroplay guys. Oke, ini kita lihat aksi Bob ini dari mana? Kenapa enggak di plan? Gagal. Pak dosen tetap tenang. Pak dosen. Waduh, dia belok beneran bro. Belok di game line. Asik. Buff emang buff pacar sangat berpengaruh sepertinya di sini ya. Kayak tadi sana. Ini bergetar. Replaynya bergetar guys. Iya, replaynya bergetar bro. Apa? Sudah bagus. Next kita kenapa kalau replay bergetar? Kenapa replaynya bergetar? Karena saya juga tidak paham pak. Gak apa-apa. Ini sepertinya apa-apa. Sepertinya SSD saya sudah mulai aneh ini, sudah mulai berulah. What? Agresif. Sangat agresif. Ini sesuai namanya ya, bro. Ini orang dikasih makan apa ini? Galak banget ini. Terima kasih Stadush. Gak apa-apa kamu sudah berjuang, Pak Admin. Mereka mau set up B. Lah, smoke-nya kemana? Wah, smoke city-nya kejauhan. Aduh, gagal guys, mundur aja lah. Aing lupa kayaknya bro smoke-nya. Gini bro. Ini smoke yang bener bro. Gitu. Oh gitu. Pada wah pak dosen dengan senjata adalah nih favoritnya ya? Nih tapi ya. Ini bagus sih Asjep langsung bantu middle karena kayaknya ngebaca kalau misalnya ini bakal rotate nih. Pak dosen belum ketahuan pak dosen nyayur dapet enggak satu, cuma dapat satu ternyata hampir nyayur apa kambo masih mereka dapat day yang free nih. Iya tapi bomnya ada C4-nya di... drop di depan. Iya di. Tapi ini yang menarik, Ajay. Yang menarik. Tar dulu. Ali berhasil ngebunuh. Hidup aja sebenarnya.
hidup, belum ada yang tahu posisinya aja. Okay. Oh, Agrik. Oh, fake plan. Oh, keren banget. Dia belajar dari mana fake plan itu? Iya. Wah, dengan toxicity-nya. Toxicity doesn't lose the game. Oh, itu pacarnya Asep lagi nama. Hai, Tifa. Halo, Tifa. Kamu nge-buff Asep ya, jadi bagus mainnya. Iya, tuh. Tuh, lihat Asep dengan rambut gondrong ya. Gak apa-apa, dosen kalau ketembak kepala ikut miring itu gyro itu. Kepalanya gyro. Kiri, belok kiri juga orangnya. Dia dengan tenangnya. Aku harus tetap tenang. Aku harus tetap tenang. Mereka langsung ngambil mid gini. Tapi di sini Asep. Asep! Asep yang melihat 4 banding 3. Kelemahan 4 banding 3 adalah tidak terlihat. Ini langsung keambil banget middle-nya. Mereka benar-benar ngambil baik dari Jikri. Walaupun nembak tanah ya nge-spamnya. Oh, bokeh mana? Oh, nyaris. Nice trade. Kalah agresif. Apa Jiu? Kamu nggak boleh nge-save. Kamu nggak boleh nge-save. Akan kejar kamu. Tapi pelurunya habis. Kita coba lagi replaynya. Apakah masih Oyan? Masih Oyan, tapi. Ya lumayan lah ya, nggak Oya. Ya lumayan lah Oya dikit ya. Nggak apa-apa. Nah ini Oya dikit nih. Nah. Tapi oke. Operasi tangkap tangan. Tapi kelihatan juga ngekillnya kayak gimana. Yang penting itu. Replay Oya yang penting asik. Coba lihat Agre dengan fokusnya ke monitor. Agre ini kayaknya udah terserap dalam permainan tuh. Iya. Bob mau ambil early kill nih di middle. Nge-freeze streamnya. What? Nge-freeze streamnya. Nge-freeze. Tolong. Tolong. Teman-teman, kita admin. Cek dulu apa yang terjadi. Admin. Stream. Sorry, technical issue kita kayak PGL kemarin. Ya, PGL kemarin guys. Udah mulai lagi, mohon maaf. Maaf bro. Ini yang gak kecek nih. Asep. Karena Asep berhasil nge-kill 2 jadi 2v2. Dan ini udah good damage banget sebenarnya. Mm-hmm. Betul. Ini dapat lagi nih harusnya. Wah, Ajay. Tidak akan kubiarkan, kata Ajay. Kita coba play. Replaynya yang bikin nge-lag kah atau apa? Tapi kita coba lihat dulu. Oh iya, masih Oyag. Sangat Oyag sekarang. Oh, sekarang sangat Oyag, guys. Berarti replay-nya yang bikin nge-lag. Terima kasih banyak atas infonya. Berat sekali, teman-teman. Tolong aku, katanya gitu. Tapi kita dapat replay aja ya, tapi juga nge-lag. Kasihan PC-nya kadal. Kasihani PC kamu, Usan. Iya, PC streaming-nya aja yang kasihan, bro. Kan gue bilang 30-60 gue mau dipakai atau enggak. Iya, masih Iko ternyata. Mau Iko berapa lama ini? Soal Oyagnya ini. Lagi kayaknya. Admin, kenapa abis round M kenyerolnya cepet banget? Karena mereka langsung nembak-nembak aja. Membunuh semuanya. Entis. Bapak, ini Agri bakal nunggu smoke nih kayaknya. Oh enggak, akhirnya enggak jadi nembus lo. Yeah. Oh, Mas Jai. Mas Jai. Wah, sayang banget. Wah, wow, dihabisin sama Dex. Bener-bener. Oh. Dari mati lu semua katanya. Udah mulai panas nih. Waktu pas round M kan Suza Jembut ini ya. Iya. Oh, ya, kita belum lihat ya Bapak Suza Jembut ini. Iya. Tetap semangat Bapak. Sekali lagi.
Masih agen James Bond ini 007. 007. Lihat apakah bakal dapat sudah jemput gitu. Oh, langsung di push. Ditutup langsung pakai smoke. Agre hampir. Agre. What? Agre kalah. Oh, itu kill pertamanya Soza. Kill pertama yang sangat impactful. Itu iya, ngebunuh cheater. Swing wide pakai AWP. Agre mati. Lihat. Langsung pede mereka masuk. Kill-nya langsung jebol. Kill-nya Soza membuka jalan menuju banana. Iya. Jalan menuju rumah terbuka, bro. Tapi ada yang menarik di sini. Ajay, apa yang dilakukan? Akankah mendapatkan? Dia pingin menggagalinya. Ya, mereka udah kayak The Virgin. Iya. Bob aware. Oh, gagal. Dapat AK. Aku dapat AK. Ya, kata teman-temannya mungkin dewasa. Karena ekonominya juga. Kayaknya Evgen selamat ya nih, selamat lah ya darah masih 100. Mat, hampir. Dia pasti langsung berteriak, anjir darah gua tinggal 25 tuh. Itu dalam perhitungan Tuhan ya ternyata. Tapi nanti menarik banget ya, Baranda Agri mati langsung mereka PD lari. Iya, langsung gas. Langsung tabrak masuk. Kayaknya emang Agre ini nih yang menyebabkan si orang-orang Dexa tuh jadi kayak langsung tersentak gitu kayak. Iya, Dexa langsung ngomong, Agre mati, ayo maju. Ayo masuk katanya. Gaskan baru dak. Oh, sepertinya jadi makin pede. Sudah kalah tapi. Tapi emang beda bro orang ini, bro. Main di atas. Bermain di porch. Agresif. Kesempatan. Aduh, Dexa. Tuh Ali dengan AWP-nya. Flash yang bagus banget. Tadi yang bombe tembaknya kehalangan sama Tralis, bro. Berhasil mendapatkan Mas Jay. Skor sampai ya. Min, ada kemungkinan nggak sih ini pemainnya nonton streamnya buat ngeliat lokasinya, Min? Ada kemungkinan. Tapi di delay kan kemarin? Tapi di delay. Kemungkinan akan selalu ada. Tapi ngelihat cuma 2 detik. Kayaknya ini jujur-jujuran aja, bro. Tapi ya ini bulan kejujuran ya. Diuji kejujurannya. Oke, mereka juga. Langsung 4 orang. Ajay. Iya, ada konflik internal sebelumnya. Iya. Asep berhasil membukakan jalan. Gugur, Bung. Wah, Asep ini sangat menyala ya. Bob ini juga menyala nih. Kayak teman-teman kita nih banyak yang menyala kalau main lawan tempat sendiri nih. Oke, bangkit di clutch. Tap dari Jiu. Gak ada kit ya, tapi ya. Wah, cheat-nya lebih bagus Agre daripada Jiu ya. Kalau Jiu cheat-nya di Valorant. Oh iya, ini betul. Cheat-nya di CS. Beda game cheat-nya. Wah, sekarang Asep ya pakai P90. Asep dan tentu ini trik ini. Jalan ke side. 4 orang nih. Asep, what? Apa yang terjadi? Tembak pergi apa sebenarnya? Sama Oni kayaknya ya.
Ini Entis langsung entry-entry berani gini kan? Tapi nge-smoke sendiri ya, jadi kehalangan. Wah, dia maju sendiri guys. Kasihan. Agresif. Dapat B. Dia langsung entry, bagus banget. Jadi dapat info, iku masuk. Lagi agri. Agri mau miso, lihat niat jahat agri sudah keluar jailnya nih. Jailnya muncul nih. Bakal dicek kan nih kira-kira. Hampir saja. Pak Asep hari ini nih. Tapi tenang. Iya, itu main bagus dia. Mainnya bagus malah kita pertanyakan ya, kenapa? Iya, kenapa ya? Enggak, soalnya biasanya sama kita enggak pernah sebagus ini. Aneh makanya. Emang harus ditonton sama pacarnya kayaknya. Kayaknya buff pacar ini pengaruh nih. Betul, ini betul. Dia bilang sih tadi dia seharian deathmatch. Oh. Enggak bercanda. Bukannya main Dota ya dia tadi sebelum kita main, bro. Jadi just round, jadi gak akan ada agresi-agresinya tadi ya semuanya. Iya. Tapi Eric berhasil dapat satu. Kenapa dia sempat diem dulu deh, saya. Nge-lag tadi itu. Nge-lag kayaknya deh. Oh, jikring! Oh, Soza. Ali berhasil. Ini posisi yang susah buat dicek. Apakah Asep bisa melakukan keindahan? Asep, gila-gila. Ini round gila sih. Ini round gila. Kenapa banget. Kenapa Asep tidak bisa begitu ketika coba kita lihat replaynya, semoga replaynya bagus. Wah, sedikit oyag ya replaynya. Tapi ini Asep emang terbaik di sini, dia sabar, tenang, keep calm and collected. Tapi kayaknya kalau nggak pakai P90 ada kemungkinan aset nge-whip ya? Ya, bisa jadi. Coba mau dibuktiin nih, dia langsung pakai apa. Coba, kita lihat. P90-nya dikasih. Wah! Sian banget ya. Terbaca oleh Adrekit. Wah, Entis tertawa. Saya sedang tersenyum. Entis ketawanya sangat senang. Dalam suara Sanai tolong diapin dikit kekecilan. Suara Sanai kekecilan. Kata Bang Man di Discord, Bu. Coba Nai, mana yang gedein aja, Nai. Tar. Bisa enggak dari laptop aku gedein sendiri? Oh, bisa. Kayak Discord-nya aja mana naikin. Coba ngomong, Nai. Halo. Ini gunrun lagi ya, Soza beli AWP lagi nih, kita lihat teman-teman. Ini what? Upgrade, emang PD-nya. Emang beda itu. Ya gak expect ya, tadi udah ke kiri. Yang punyanya itu. Milik AWP itu. Tapi ini utility damage-nya bagus ya. Iya. Tim Nantitis, 2 orang. Ini mereka langsung ambil space gini juga sih. Agrenya dengan Molinya ke new box. Coba buat secure B. Tapi warga-warga city, oh, what? Apa yang terjadi? Wah, Eric DC. Di tengah match 3v3. Itu flank dari belakang. Oh, wah, agre cheater kita, bro. Kita lihat Dexa dari banana. Kedengeran dengan dia. Kankah?
Oh my god, Magikri. Dibunuh oleh Pak dosen. Coding sama artis Korea ini ya, kita lihat DP-nya. Technical pause dulu guys. Kita mengobrol dulu. Wah, ada yang mau marah tapi karena ingat ini di stream ya, dan dia wanita jadi di cuman ditulis 3 huruf pertamanya aja. Tuh kan, cuma hup, udah aja kata. Sebenarnya pertandingannya tadi cukup seimbang sih, cuman nggak bisa ngekontrol agresinya aja ya dari agresif tadi. Agre itu gila banget kalau udah main. Iya, agre terlalu nge-cheat bro. Agre terlalu pede untuk nge-entry. Oh iya, abis ini ada pertandingan apa lagi para panitia? Panitia jadwal. Di sini. Yang main siapa ya? Yang siapa ya panitia? Kok kamu sampai nggak tahu ya panitia? Ada warganya mungkin atau nggak ada? Kalau nggak ada warganya? Ya, kalau tim dari tim Syaihulud ready. Panitia itu mah Eriknya sampai keluar dari Discord kayaknya mati. Ya, kalau tim man itu nembus man. Ini ngomong-ngomong ini kan lagi ngobrol ya di chat ya. Mereka tuh technical, urusan technical ya. Si Oding Coding malah nanyain mamah nyangu. Itu kan biasa lu dia itu sebenarnya Oding Coding itu sebenarnya stand up comedian dia tuh salah profesi. Kan dosen harusnya. Iya, seharusnya dia stand up comedian. Kenapa ya jadi dosen? Udah mirip Regen tuh. Tapi kembali ke game tadi kayaknya Bob sama Asep selain agre ya. Bob sama Asep juga impact-nya besar banget tuh. Apalagi Bob pasti City tadi itu. Ya, betul. Nah, sambil menunggu mungkin ya. Bob itu impact-nya bakalan sangat gede selama enggak steam sama gua sih. Itu bukannya sudah di itu ya? Midbuster ya? Ini sebenarnya yang paling terpenting itu apa bro? Apa bro? Ya udah kita nonton dulu replaynya. Dal. Ya. Ada kemungkinan si Eric mati lampu. Bisa masukin bot nggak? Gak bisa. Gak bisa. Atau ada yang mau stand inin dulu? Gimana caranya? Di lampu. Kalau dikasih link bisa nggak? Tiba-tiba masuk di tengah match atau harus Eric lagi? Harus Eric lagi kayaknya. Tapi coba dulu. Hahaha, ini replay yang bergetar guys. Hahaha, gitu. Ini nanti kita coba telusuri ya, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa bergetar replay ini? Grogi kayaknya. Sepertinya grogi. Baru pertama kali. Aduh, maaf. Jadi grogi. Coba link matchnya dong, orang coba masuk kalau bisa. Ke match dulu. Sudah di-replay. Sudah di-replay. Tidak, kalian harus merasakan bagaimana apa yang kita rasakan. Tidak ada. Oh, ini homen katanya. Ini kadang rasa ketop gitu. Udah ada nih, bro. Oh, udah ada. Kadang-kadang rasa laptop gua katanya. Laptop lu bukannya ini Alphalink, Ra. Alphalink. Isi kadang rasa laptop Toshiba dia itu Alphalink, bro, dulu. Kita jemputnya. Guys, gua kencing dulu bentar ya. Gak apa dong kameranya? Ya, asal jangan diarahin ke bawah aja. Iya sih. Ini masih menunggu nih.
Kita melihat keindahan Inferno aja mungkin ya. Tapi sebenarnya udah solve ya. Board ini bakalan connect sebentar lagi di siap-siap. Iya. Tadi ada insiden juga kalau nggak salah di match sebelumnya di Vertigo. Ada apa juga? Indihomer juga jangan-jangan. Siapa ya tadi ya? Siapa ya? Aneh. Siapa ya? Hah? Gua. Oh iya, enggak tadi itu tiba-tiba crash si CS-nya, nanti kenapa deh? Grogi, baru ikut turni lucu-lucuan pertama kali. Iya nih. Kita lihat ya di Departemen Frag dari tim asal Oya, Mas Jai dan Dexa ini duo sahabat ini. Duo sahabat. Memimpin dengan 1915. Kalau di tim entitis itu Andre dan Bob. Wow. Bob ini. Andre sama Bob. Sama Bob. Nah, dia memperhatikan ayam. Petok. Ini lagi pada ngurusin strategi nih. Kira-kira kita mau kemana nih? Kemana nih kita? Gak yakin sih kalau mereka lagi ngomongin strategi. Atau jangan-jangan lagi ngomongin orang ini nih. Iya, dia lagi ngapain guys? Bapak dosen ini, kita Alda Jembut ini dia beli senjata pamungkas kalau kita lihat-lihat ya. Negev. Itu bukan Negev bakalan... sih. Negev ya? Negev, ini Negev. Bentuknya agak kayak bukan Negev, tapi kayaknya Negev deh. Melihat ekonomi mereka yang gak terlalu bagus, langsung beli M249 kan. Wow, DC disuruh agresif biar imbang katanya. Wah, gas aja bro. Gas aja tuh. Lihat, dia sambil ngopi, main HP. Pacara dulu. Oh, dia ke foto pacarnya. Ayang, aku kill banyak loh, kata Andre. Lihat, aku kill 21 loh. Iya. Kalau yang ini? Lagi balas chat ini, temen dosennya kayaknya. Oh iya. Enggak, ada yang nanya, Pak. Saya iya, boleh bimbingan, Pak. Ntar dulu ya, lagi turnamen CS saya katanya. Coba. Kira-kira dia ngobrolin apa tuh? Kayaknya IGL-nya ini entis nih. Iya. Kalau lihat modelnya sih entis nih. Iya. Tapi coba dubbing dia, Dal. Kira-kira ngomong apa, Dal? Anyi, bagus banget. Anyi, nyatainya. Anyi, P90 alus oginya. Wah, dia! Gaskin lo, bro. Kemana-mana, bro. Lihat, dia juga. Oh ini cocok nih. Wah, sudah mulai ada hubungan batin antara agresif dan entis. Mainin ayam ternyata mereka. Ayam gua bro itu jangan diambil katanya. Kayak greget itu pengen ngebacok ayamnya tapi nggak bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh. Iya. Mana nih ayam? Tadi walaupun Erik DC di tengah match tapi tetap menang ya timnya Agri ya? Iya, karena mereka udah langsung dapat side B gitu loh, Noi. Iya. Mereka tuh udah menguasai sama side B. Agri tiba-tiba nembak Jiu dari smoke kan agak perlu dipertanyakan ya? Iya, mungkin nyala itu. Iya, pedalnya diinjek kalau kata John ke salah satu cheater kita ya. Itu mah Usan bro yang pakai pedal. Ah, lihat dia ngomong ketika iya. Ketika ya datang dia siapa board. Yeah. Oh, nice. Yuk, guys. Katanya anjir. Yes, bro, aku banana, bro. Aku banana, bro. Neng, bro. Neng. Aing flash ya, aing flash ya. Flashing. Ya. Langsung dimulai. Oh, ini berhasil kameranya, dong. Iya, akhirnya berhasil. Ternyata technical timeout menguntungkan kadal buatnya otak ngatik kamera ya. Betul sekali. Yo, sudah dari mulai lagi. Anai. Ini must win round dari tim asal Wayang. Kalau enggak mereka akan miskin di next round ya, sana ya. Betul. Miskin dan udah pasti hampir kemungkinan menang gitu tim entitis ya. Loncatan basic. Oh, emang sengaja. Cuma jump pick doang.
kita lihat di sini bisa. Ini ada smoke, kayaknya ada smoke damai, nih. Damai-damai ya. Aja nih kayaknya. Soza ini pakai negatif tapi diem di belakang. Oh, ini asap muncul memunculkan dia. Kameranya. Mana tidak ada di sini, Bro. Cuma di gambar kita doang. Ini. Lah, kenapa di aing ada? Ya sudah. Kenapa di aing? Di match-nya enggak ada. Oh, tar dulu. B akan di-hit ya ini sekarang. Oh, Agre dapat B. Alikun. Zen ngelihat ke mana? Zen Alikun gagal. Waduh. Jio langsung rotasi, tapi di sini apakah Asep bisa memotong? Enggak ada. Oh, semuanya rotate-nya dari City. Erik coba ngebunuh satu, kalau enggak harus save ya. Akhirnya pakai tanker. Katanya agrenya mati, kita bisa ini guys. Tapi Asep lagi lurking. Bisa, lupa dia ada bomb. Wah, ini terpaksa Iko berarti match terakhir. Tapi loss bonus mereka tinggi. Terpaksa force buy. Oh, bonus roundnya banyak. Loss bonusnya banyak. Loss bonusnya 3400. Ya, force. Mau nggak mau, force. Tapi utility-nya cuma dikit ya. Dikit banget, susah ini. Lagi kalau B diserang kayak tadi, udah tamat, bro. Agre, kita lihat pakai shotgun, auto shoti. Dia mau kemana nih kalau pakai auto shotgun? Oh, Agre mau nge-push F. Oh, Ichan hampir kena timing. Dan mati, kita mulai bot. Agre dapat A. Asep. Ini pertarungan. Asep. Oh, Asep. Nggak dicek, Soza. Sayang sekali. Tapi sudah. Kayaknya roundnya masih lanjut. Roundnya masih 13. Lanjut, udah 13. Memang seperti itu servernya emang agak aneh kayak tadi, guys. Iya. Ternyata match-nya dimenangin oleh tim NTT. NTTs. Dengan perolehan 13-6. Mirip skornya sama tadi. Kayak tadi ya? Mirip lawan Bonen, iya. Siapa tuh Bonen? Bonen cuma dapat 6. Bonen. Apakah ini pengaturan skor ya? Bisa sama gini. Nah itu skornya. Saya juga tidak paham, Pak. Selanjutnya kita match siapa nih? Kalau misalkan kita lihat jadwal akhirnya itu tim Syaihulun melawan tim Entities. Asal Loyak atau Entities boleh lah. Coba aku tanya. Oh, aku pastikan dulu Tommy. Tommy ada di sini. Udahan bro, ini kan bro. Sudah bro, masa mau sampai 16 bro? Itu tinggal langsung DC aja dong, kalau kayak gitu. Langsung DC aja. Oh. Sudah kan bro, ini kan. BTW dua-duanya pada siap. Aing pakai roulette aja ya, biar siapa yang lawan tim sana. Main lagi nggak? Ini lagi mau apa di... besok? Main lagi. Ini masih ada satu game lagi. Kalau habis game ini masih ada yang mau main, sebenarnya boleh gitu. Nanti nggak usah dibel, nggak usah dibesokin. Becul. Jadi takutnya kemalaman gitu. Ayo pertanyaannya, ada yang mau lihat replay geter-geter nggak? Bonen bakal main lagi nggak hari ini? Bonen tuh jadwalnya besok sih, 2. Yes. Iya, Bonen tuh besok. Koneksi lain nih bro. Kalau iPhone ke Windows tethering pakai kabel bisa langsung, bisa Ichen selalu ngelakuin itu apa
Engkau pernah nyoba nggak bisa ya? Pakai USB-C itu ya? Pakai USB-C. Orbit itu mau gue tenggelamkan aja kayaknya. Mobile Legend dong, men. Nah itu lu aja, Ra. Gimana? Tapi kalau mau main Mobile Legend ada Comi, dia mainnya ntar pakai stream, pakai Steam Deck. Tapi menarik juga bro Mobile Legend bro, fun match. Kan kita pernah main semua pasti kan. Halo Bang Freddy. Jadi siapa ini? Nai. Biar aku langsung siapkan. Jadi katanya mau di roulette sama Kino ini. Oh, mau di roulette ya. Oke, okay, kalau misalnya mau di roulette. Sawayak atau entities. Tapi Bonen besok sih pastinya. Besok ya bro, kalian cari ini dulu. Bonen. Jadi Saihul Lut lawan entities atau Sawayak. Berarti tadi pemenangnya adalah entities, betul? Betul. Oh, ini lagi di roulette-nya maksudnya itu. Menangnya adalah entities. Ini hasil akhirnya, hasil akhir, hasil sementara maksudnya teman-teman. Entities 1 win, Chaihulu 1 win. Bonen belum mendapatkan. Lah, L-nya enggak segan, seharusnya L-nya 1 bukan 0. Gimana sih? Admin. Ya tak kalahnya berapa kali berarti ini? Jatah kalahnya 2 kali. Jadinya asal ini ya. Tai bulut lawan entitis dulu tadi udah di roulette. L-nya baru keganti, Opel. Play-nya kurang 1. Gimana sih? Apanya kurang 1? Play-nya masih 0, asal oyang. Asal oyang masih 0. Betul, saya ganti lagi teman-teman. Mohon maaf. Match result gak jadi, San. Kita masih belum mendapatkan datanya, Pel. Jadi masih belum bisa mendapatkan, iya-iya. Tapi mari kita siapkan sambil menunggu. Kita kembali lagi ke para caster-caster yang sebenarnya caster dadakan. Termasuk saya. Betul. Wah, sambil menunggu sahur. Sambil menunggu sahur. Mari kita ambil demonya dulu ya. Bentar, abis itu yang main Saihulut kan ya? Iya. Berarti santai terakhir keluar kamu? Iya, enggak santai udah di timnya sudah siap tuh Dian. Si asal Oyan. Ayo ngelawan si Sanai bro. Entitis, mana lawan kurang berarti? Chan. Oh. Yang kalah sama yang kalah gitu? Enggak, tadi di rolet. Kan kalian dua-duanya siap kan? Tim mana sama tim... Siapa? Tim Agrete. Terus orang biar adil kan, biar orang gak bingung, yaudah orang rolet aja di siapa duluan yang main. Tadi orang bawa Ali buat ngeliat. Kalau dilihat-lihat di match yang Vertigo, menurut mana siapa nih Noy yang memberikan impact? Sanai lah anjir, itu cheater manusia itu tiba-tiba panas bro. Itu ada buffnya bro. Iya, buff Everstine Valia is real. Besok coba gue suruh istri gue nonton lah. Iya. Sama anak gue nonton. Iya betul, pacar gue tadi ketiduran soalnya bro. Satu keluarga besar gue nonton. Support anjing. Si Asep bagus tiba-tiba Chen itu, makanya support cewek itu sangat penting aja. Si Asep tiba-tiba bagus mainnya. Terus kira-kira dari tim sebelah siapa nih kira-kira? Tim sebelah mana yang tadi? Ya. Match Inferno. Yang Eric. Yang dilihat kan sih Eric sih ya. Eric ini. Oh pasti Vertigo. Yang di Vertigo cukup menakutkan ya. Sebenarnya Eric. Memberikan sedikit guncangan ya kan tim Bonen ini ya kan. Eric cuma itu karena... cukup pressure kayak cukup tertekan tapi bukan sama musuh. Sama siapa tuh? Sama teman setimnya. Iya, karena pingnya pada gede-gede anjir, tim gue pada gede-gede pingnya katanya. Kenapa itu bisa terjadi ya kalau? Tapi si Eric juga besar tadi bro pingnya, 80-an. Cuman gue doang yang 17 bro. Dia sempat nanya tadi, kenapa si Kinoi pingnya 17 sendiri katanya? Iya, gue dipertanyakan bro sama rekan setim sendiri. Oh ya?
Iya, apakah ntar itu bisa dibilang kayak ini konspirasi, konspirasinya karena ini admin. Makanya pakai Mega Vision. Oh, kalau gua di Bandung mau pakai Mega Vision enak. Iya, cumi-cumi wah, Mega Vision adalah kunci guys dari IndiHome ya. Orbit nih, aduh. Sewa. Jadi ini tadi Danger dan Bo. Pokoknya saat naik. Terus Gary, Opel, Bahman, Tommy. Mungkin kita coba hal baru sekarang. Daripada ngomongin orangnya boleh. Di belakang, berarti kita tarik orangnya ke sini. Bukan tarik orangnya ke sini. Kita keluarin pakai apa? Apa? Kita nggak ada omongan di belakang nih. Lu kita jangan salah. Kita pakai data. Seluruhnya, Pak. Kita pakai data. Tan. Kamera udah muncul ya? ADR. Ya, Sep. Kamera aku nggak masuk source-nya. Masuknya di aing doang di lokal, tapi nggak masuk ke internet, gak tahu kenapa. Sama orang juga kayak gitu tadi, Sep. Oh, jadi nggak bisa ya, udah nggak apa-apa. Ntar coba lagi next match. Cuman beberapa yang bisa, sorry. Lihat ya. Thank you. Flyer performance dari Sanai. Ini di match Vertigo. Di match Eric, pertama ya. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya head to headnya cukup baik sih. Nggak terlalu jauh. Cuman karena Sanai dapat buff ya, Eric-nya dapat buff, jadi lebih kuatan Sanai. Kadal, kamu membutuhkan caster lagi nggak atau nggak usah? Oh, membutuhkan jelas. Ayo Ali, sini Ali, masuk lagi. Masuk mana, bro? Masuk rumah aku dong. Lihat Eric ini gendong dua tim ya? Iya, gendong dua tim ya. Ini, nanti habis ini dia lagi, Tan. Ini orangnya kayaknya senyum-senyum nih, dilihat-lihat nih. Caster keempat kita diam-diam doang. Ini sambil senyum-senyum. Dia denger gak sih? Masih sih. Itu ya masih diem di sana lagi berpikir. Dia pura-pura nggak lihat itu, pura-pura nggak tahu kalau fotonya baru dipajang. Pura-pura nggak tahu. Itu orangnya bang. Dipajang. Ah udah, uninstall aja ini CS. Kenapa? Dadah Ali. Kan masih ada Jiu. Pertarungan Jiu. Kenapa Jiu? Di uninstall aja jangan dong Jiu. Coba kok ngobrol-ngobrol dulu gimana Jiu rasanya CS2 langsung kaget dikejutkan dengan turnamen lucu-lucuan ini. Satu susah. Dua. Karena kayak biasa kayak nge-swing-nya cepet banget gitu orang-orang. Movement speed-nya kan jadi cepet gitu ya, beda sama Valor. Yang kedua PC-nya nggak kuat bang. Berapa FPS tadi kalau boleh cerita? Ojikun. Tadi 170-100 gitu sih, tapi nggak stabil. Nggak stabil ya. Apalagi main di Inferno lagi ya, banyak. Yes. Inferno. Bentar, ini udah ready nih. Skadus, Redimin. Redimin, oke. Berarti pertandingannya adalah apa lawan apa? Saihulut melawan Entity. Kita lihat ya, apakah Danger masih menyala? Iya. Saihulut berarti. Entitis Jiu lagi dong? Apa bukan? Bukan. Ini aku ini, aku tadi tim apa sih? Ali? Asal Oyag. Oh iya, Asal Oyag. Oke. Sebentar. Berarti Saihulun. Terus Vero udah ada? Enggak, masih diganti sama bot ini, enggak tahu tapi kurang tanya upgrade. Sebelumnya ini mah harus diapresiasi dulu buat Kusan. Terima kasih banyak. Iya, bro. Keren banget. Gege banget anjing. Iya, gege banget sih. Pada lucu-lucuan doang ya. Thank you, Kusan. Siap, Jiu. Maafkan replay-nya agak jelek tadi ya. Gak apa-apa tuh, udah bagus banget ini mah. Patah-patah, jadi dokumentasinya sedikit. Yes!
dan panitia, Erik main lagi di timnya Agri karena Vero gak ada kabar. Oke, siap. Yeah. Berarti lawannya juga online. Tar lu. Terus siapa dong? Gantinya siapa dong? Kan Gary, Sanai, Mugen. Oh enggak, Skadus. Kenapa yang jadi? Iya. Ya sorry. Mohon maaf. Di tim titisnya Erik jadi stand-in lagi. Stand-in dua tim. Tim titis kan pada Bajrul Yadesu ya? Bukan ya, Bajrul bukan di tim itu ya? Bajrul tim itu gua tim kita, Bro. Oh, tim Bonen. Bonen. Ya, begitulah. Kamera, terus aku siapkan dulu map bandnya ya teman-teman, sebentar. Nah katanya Jio, ada yang ngechat nih. Ini CS udah, follow-nya kapan turnamennya kayak gini? Gas bikin dal, follow. Kalau follow bisa push shot nama manis manja nih. Iya. Iya. Ah kalau follow gue nggak main bro. Kenapa noy? Males anjing game. Main aja bro. Si jiwa aja dari follow main ke CS bro, masa lu nggak main? Iya bener anjing parah bro. Gue udah anti follow bro. Apa anti follow sih, main aja. Sorry buat para pemain follow aja. Ini kita jadi ngebahas sedikit tentang follow ya. Sepertinya. Iya enggak apa-apa lah. Ya, di luar ya. Kita tahu kan next-nya bakal ada kita bikin turnamen lagi misalnya bisa 3 bulan sekali. Bisa jadi. Kalau follow kayaknya ini dal apa? Masanya mungkin lebih banyak. Setuju sih. Kalau follow bakal lebih banyak. Harus ngebuka buku panduan dulu aja kalau di komentator. Ini skillnya apa aja? Ya ini skillnya ngelemparin ini ya guys. Gua kagak tahu. Bentar lagi ping lagi disiapin, sabar ya. Kita sedang mempersiapkan untuk match selanjutnya. Harap bersabar teman-teman. Oji mau jadi caster Oji? Ya sekali-kali. Ayo jadi caster. Ayo Oji. Gimana caranya? Caranya tenang. Mau pakai kamera atau enggak? Aku nggak ada webcam. Pakai HP juga pake bisa. Oh, ditaruh aja webcam, di ya, ditaruh di apa di depan situ. Tinggal buka linknya doang. Ayo, coba benerin dulu apa? Lampu kamar mati dong. Berarti gua juga mati. Berarti 4 orang ya. Gelap banget. So. Ada Chomi, ada Kinoy, ada Jio dan ada aku. Atau mau Ali? Ali mau jadi caster berempat. Ali aja aku bener diem. Ali. Aku diam. Enggak, aing fokus nggak, mainin nggak, kamera. Aku nggak mau. Mana aja Jill? Cepat berubah pikiran gitu Jill. Malu. Nggak apa-apa Jill. Nggak. Kita lihat orang keren banget nge-freeze. Wah ada chip cut pun. Itu orang yang keren banget nge-freeze. Santai. Chip cut. Sony. Sony. Iya. Kenapa Sony nggak main Son? Nah tanya itu. Sony kenapa nggak main Son? Sony jawab. Karena dia cukup bro. Oke, kata Ichen itu jawabannya dari wakilin. Aduh. Tapi pertanyaannya kenapa ini datanya kagak refresh? Apakah datanya menjadi dato? Boleh. Jadi dato? Boleh. Mungkin kita tuker aja posisinya ya. Udah mulai invasive band ya. Oke. Ntar kalau udah ada hasilnya berkabar aja. Ini kalau Sanai permainan tetap bagus ya di match kedua, berarti emang benar buff pacar itu sangat berarti. Antara buff pacar atau buff lawan temen bro? Iya betul. Kayaknya seneng lawan temen sendiri. Iya. Kayak ada semangat tersendiri gitu loh. Jadi ilo itu bukan motivasi dia itu? Iya sebenarnya. Gue pengen bunuh temen gue nih, gitu kan? Karena kalau di real life kan. Di Genshin ya? Bro. Ancient seriusan? Ancient bro. Yang tadi ini. Performnya bagus itu ada buff pacar. Ya, iya semuanya ada ya, buff semuanya pacar. Itu yang ada pacarnya semua bro, yang mainnya pada bagus. Tuh,
Kalau kata tadi ada dendam tersembunyi katanya. Di tim mana Usan? Enggak di tim mana-mana. Menjadi Usan enggak main caster. Operator soalnya operator main terus ngoperatorin kasihan ya. Fokus juga sih. Operasiin. Jadi kita lihat hasil bandnya sebentar di layar kaca, layar kaca. Mana ini? Kenapa tidak iya? Jadi belum keluar, belum keluar. Nah. Udah. Ada apa ini? Sai Hulud tiba-tiba ngeband Inferno. Biasanya mereka lah namanya Sai Hulud juga di sini. Ada entitis. Gak apa-apa lah. Kayak tadi yang Bonen juga gitu. Terjadi, sering terjadi. Boleh bro. Kenapa berarti bro? Kalau udah kalah dua kali nggak main lagi gitu? Main terus sampai tiga kali. Kalah, yang tiga kali kalah banget. Wassalam bro. Oke. Iya. Tapi ini tiba-tiba muter not responding. Bentar ya. Apakah... Ya bro, kita harus menang dulu bro sekali. Dan minimal sekali lah ya. The Ancient. Waktunya aku menyiapkan server. Silakan ngobrol dulu teman-teman. Menarik ini siapa nih ya? Di Ancient yang bakalan menyala ya. Nanti agri lagi ini Chen band map ah sih kayaknya ah band mapnya nanti Chen biar dapat mirage ya, hey bro ya. Kan ada gua ya di sini kayak kita musuhannya. kalian ngebahas mirage itu jangan sarjana mirage ya Chen deh. Iya nah, bro, mirage bakal kita band bro pertama. Pokoknya itu map pertama yang di band itu map pertarungan lelaki noy. Enggak, nggak ada lelakinya. Kalau ada sarjana kan aduh guru besar malahan juga ini guru besar melawan mahasiswa baru aja itu nggak bisa banget gitu. Lagi main lagi oh sorry kok lupa ngebalesin chat ya udah gue balesin dari tadi. Oh iya sorry udah nggak apa-apa lu fokus ngoperatorin aja ya. Terus ini tiba-tiba OBS ku nge-freeze. Ntar ya ada technical issue. Nge-freeze nggak guys di YouTube? YouTube nge-freeze. Shit. Tapi masih gerak cuman patah-patah gitu sih. Kayak berapa frame per second? Berapa frame per second coba? 1 frame per 5 detik. Ada apa dengan ininya? Iya, Fred lagi ini. Nah, ini udah mulai normal. Udah gak patah-patah. Wih, bagus. Mana Kino ini hilang? Waktunya menyebarkan. Wah, Kino kayak DC nih bro. Wah, Kino ini DC. Waktunya Jio menggantikan. Apa-apa? Pokoknya Jio menjadi Kinoi. Apaan bro? Oh enggak. Lumayan nyebarling kata. Gue lagi nyebarling turnamen dulu. Apa YouTube? Ini kayaknya bau-bau internet ngedown nih gara-gara
head to head sama Entis dong request. Siap. Datanya kita proses dulu ya. Udah pada masuk ke itu? Udah masuk beberapa orang. Oke, nanti kita lihat. Tari aku sambil nge-share link. Biar banyak yang nonton. Kalau misalnya kita lihat, kira-kira Entis dan Xzen ini gimana ya? Ratingnya ya? Apakah kita sudah mendapatkan data? Thank you, Gio. Yang nonton 30, yang like 23. Mana 7 lagi? Mana? Ayo. 7 lagi, goib. Kalau misalnya dilihat, si Entis ini mungkin bersandingnya dengan Xzen ya. Tapi Ali tadi lumayan bersinar, bro. Ali bersinar. Sabar dia. Kesabaran membuahkan hasil tuh bener. Warna apa emang? Gedein dong, lu gedein dong, Li. Asli nanti pakai crosshair yang tadi udah kelihatan banget, gila. Crosshair kicik aku makan. Kan Ali pakai resolusi 16 banding 9 kali. Busan pakai 4 banding 3 ya? Betul. Orang tadi pakai 16 banding 9 nyobain, bro. Dari kemarin. Oh, the sacred cartoon untuk request Entis sama Skadus ya. Entis sama Skadus. Tapi kan beda ini. Beda. Nanti sabar dong. Nanti beres match ini dong, bakal cowo. Bisa muncul. Kalau misalnya kita lihat sekarang, ini head to headnya dari Entis, Mantis dan Xzen. Luput tuh. Entis sangat gak tampan di sini ya. Iya. Aduh. Ini Xzen foto yang biasa dipakai jadi DP biasanya. Anjing, Entis rambutnya putih bro. Jadi gojo. Ini gojo Satoru. Gojo Satoru bro. Ya kan Entis lebih tinggi ya. Tuh lihat kata kata Katkun juga ini bilang, kok fotonya yang itu anjing, katanya foto Entis. Iya, kalau dilihat dari ratingnya nggak jauh beda antara Ali dan Xzen. Entis lebih unggul sedikit. Iya. Tapi dilihat-lihat ini orang tiba-tiba main start match aja nih. Orang mulai, tiba-tiba mulai manusia-manusia kita. What? Sebentar. Ini saya belum menyiapkan apa-apa terus tiba-tiba main start. Sebentar. Kartu kuning sih. Kartu kuning. Di sana itu sange. Bentar, bentar. Aduh, ini kenapa udah main lagi start? Lagi di info Ginoy. Mana nontoninnya di live si Usan? Noy. Apa delay nonton di live si Usan? Di live si Usan delay. Jadi nontonnya di mana dong? Aku juga nonton di live si Usan. Kalau yang nge-casting mah nontonnya di streaming dikasih ya? Si. Lanjut aja ini. Kita ketinggalan satu round. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut aja. Anjing udah 1-0. Ya makanya ini ada apa? Buru-buru sekali. Oh, iya ada abang ini ya, ada abang Indihome. Oke, mari kita mulai. Oke. Walaupun kita ketinggalan 1 round ya. Iya, maupun kita ketinggalan 1 round tapi it's okay, enggak masalah. Round pertama diambil oleh tim Saihulud. Ini langsung kayak gini nih.
Kita iya. Tes dulu kameranya jalan nggak? Waduh, kenapa ini kamera kayak gini? Waduh, kayaknya gue salah. Kayaknya gue salah ngasih itu tadi. Oh, ini kakinya ke atas. Ini jurus kaki ke atas nih. Wow, kanai. Gagal, bro. Coding mendapatkan dua orang, bro. Gitu. Iya, anjir. Ini Lumi sendiri. Force buy mereka. Kameranya. Tuh, agre. Wah, ini. Illidge. Coding, bro. Gila. Illidge berhasil. Illidge. Holding B. Like a motherfucker. Ini round Illidge memang impactful banget ya. Dilihat-lihat dia bisa nge-hold 2 orang. Cium ya. Elite siapa sih? Opel? Iya, Opel. Oh iya, Opel langsung. Langsung ditutupin pakai topi. Tadi enggak, bro. Kemarin enggak pas tes. Ini kenapa kayak gini kamera ya? Baru ingat. Maaf, oh iya. Tidak apa-apa. Aku mencari kamera mid mana ya? Oh, enggak ada. Tapi ya udahlah. Oh, ini mereka rush. Yang rush. Bahman gagal dapat. Illidge kembali. Alias Illidge. Coding stick to play. Oh, gagal Andre. Seperti udah gak ditonton nih. Opel sangat berapi-api di Ancient ini. Betul. Udah bisa gantiin VGL tahun depan ini. Setuju. Kita ganti VGL. Kasih aku resource yang lebih banyak aja. Iya. Tapi aku sih VGL padahal. Vendornya diambil sama Usan-Pusan, bro. Sama Wolfpack Production. Eh, dilihat-lihat ini profile picture-nya Gary. Unik sendiri ya. Iya, mungkin betul. Karena dia anak Nepal, bro, kayaknya. Oh, bro. Gitu, ya. Nah, ini Sanai kakinya udah model kaki Sanai atas. Juga udah iya, Sanai ulu. Agre berpikir, ini kenapa tidak work? Gua coba smoke bit aja kali ya. Oh, Opel ini bisa smoke. Agre ngomong mungkin harus lebih keras kayaknya. Wah, Sanai gak respect, bro. Dia mainnya kayak gitu ya. Sanai berhasil mengalahkan cheater. Mereka dapat space ini, seharusnya Sanai udah dapat info sih kalau misalnya B itu clear. Betul, sisanya pada di A, udah di A semua. Ini A semua nih harusnya. Ini udah pada rotasi nih. Gary harusnya udah rotasi. Mungkin hold middle mungkin. Skadush masih info. Gak ada siapa-siapa di sini nih. Apa yang dilakukan Intis? Sabar menunggu. Omi, nanti sekian nunggu abah-abah buat masuk. Omi, kelihatan dibunuh memang di luar. Ketinggian, info masuk. Skadush. Tapi bro, gimana weh? Masih tahan mereka. Rotasi. B kosong, mereka ngeliat kalau misalnya B kosong tapi langsung diisi sama Opel, Opel si setan B dipotong langsung sama sana. Ini Molly bagus banget sih nahan rotasi waktu 21 detik tapi mereka sempat apa enggak, tapi disini tetap multi kill harusnya sih. Oh my god ini round epic sih. Ini round epic sih harus kita replay guys, ini harus kita replay. Pacar memang betul bro. Ya, dia ketawa-ketawa senyum ya. Iya, sampai hehe katanya. Beri tonton pacar aku. Ini hold dari Tommy bagus banget ini. Dia dapat info banyak. Dan di sini Sanai langsung. Dan ini Sanai nyayur. Walaupun berbentar sedikit, tapi ya udahlah. Replaynya juga replay lucu. Itulah kata-kata Kit Kat Kun. Itu Entis yang di camp beda sama yang asli katanya. Oh, agre mulai agresif. Mau ngejar.
Ini kepisah gini nih. Apakah agresif bisa mendapatkan Batman? Performa Jobel bagus bro di sini gua tanya bro. Ini nice sekali Batman. Tapi dia nggak tahu kalau ada Asep di sini. Wah, Asep gagal. Asep di sini, Asep akan Asep mati. Salam bro. Entis sendiri. Entis 1v3. Sayang wah, sekali. Peding padahal. Peding gitu. Bahman serius banget bukannya lihat. Iya, Bahman iya, serius banget. Di sini. Sayang sekali padahal banyak replay bagus tapi replay controllernya tiba-tiba not responding, guys. Sedih banget. Enggak apa-apa, kita lihat lagi nanti replay malam barusan. Besok. Besok kalau ingat. Kalau ingat. Oh enggak. Ini dapat replay-nya. Kalau kita tonton. Ini agresif tapi nggak asal menyala tadi ya mainnya. Ya, Bob juga nih Bob, kayaknya Ancient nih kelemahannya mereka berdua. Nih. Mungkin. Betul betul. Ini Bahman bagus molinya nahan hold tapi nggak sadar kalau agresif udah di sini. Atau jangan-jangan? Gak denger harusnya. Oh Agre berhasil. Entis. Entis juga berhasil. Sanai diam di sini. Holy. Mana teman-temanku? Oh, dapat satu tapi itu lumayan. Daripada enggak sama sekali. Kan? Ini Tommy apa kabar? Hampir line up. Apa yang dia lakukan dari di middle? Tadi kayaknya Tommy ada telepon dari Sul. Kantor. Makanya tadi sempat diam sedetik. Nggak jadi pulang ah katanya. Safe dia. Iya. Safe sih. Akhirnya Antitis berhasil mendapatkan satu round. Satu round. 5 round. Wah, sepertinya digagalkan savingnya. Betul, digagalkan. Mungkin kita bisa lihat balik dari round sebelumnya juga replaynya. Coba, tadi ada momen-momen bagus. Ya? Agre masuk dengan MP-nya di sini. Ada Bahman. Kemudian ditutup oleh Opel dan ada Entis juga. Kita lihat tadi di videonya Sanai. Katanya. Sayang sekali. Aku gagal. Pulang. Bob lebih sabar ya di match kali ini. Kedah agresif tadi. Ini harusnya dapat. What? Bagus banget Bob. Tapi Bob nggak ngelihat Sanai kayaknya. Agre nge-trade langsung. Tommy? Tommy berhasil lah. Sayang sekali abis peluru tapi B langsung dikuasai sampai ketiduran anjing. Ya Rara emang ini obat tidur sih CS yeah. Itu. Kayaknya dari Entitis sudah mulai dapat grip di match ini ya? Betul. Mereka udah mulai mendapatkan polanya, kira-kira gimana nih untuk menembus. Caranya hajar mereka. Oh, nggak ada kata Iko, kayaknya hajar aja. Gary dapat satu. Oh, mereka cuma mau ngancurin ekonominya doang. Terjebak. Agre dan Jikri. Mereka akan. Ini. Mereka mati guys. Meledak. Wow. Replay dikit kali. Apresiasi Eric ya. Dia main berapa match nih? Iya, dia stand in untuk dua tim.
untuk Bonen dan untuk Entities. Ini mereka bakal rush ini. Lihat-lihat. Rush. Nah. Oh, rush sambil ini. Makan nah. Kalau gitu Maya. Pop langsung masuk. Oh, Gary miss. Langsung dihukum sama Bob. Mereka udah mulai mendapatkan pace-nya. Hihi, terima mereka kasih. Lebih percaya diri sekarang ya, langsung W Gaming. Iya, langsung W Gaming. Ya, beberapa round sebelumnya mereka coba sabar, cuman gagal terus. Akhirnya diputusin W Gaming aja. Udahlah, yang penting kita maju gitu kan. Lagian kalau misalnya W Gaming juga mereka punya banyak orang yang emang mampu buat ngelakuin strategi tersebut ya. Ada Asep, ada Agre, ada Entis. Kita lihat. Mereka dapat donat. Bagus banget Oding donatnya. Ini Tommy berusaha mau membantu temannya, cuman sayang sekali. Makan guys. Yo, silakan. Molly yang kena teman dari ya, Jikri. Gak apa-apa. One V2, Tommy berusaha. Jika Agri lebih kuat. Agri. Kenapa replay nge-lag? Karena SSD aku jelek. Udah jelek. Sedih ya. Ya, begitulah. Ya sih, komputer operatornya tidak terlalu kuat. Burdennya udah terlalu tinggi. Harddisknya sih, ya harddisknya SSD-nya sih lemah, udah mulai lemah. Ini SSD usianya udah hampir 3 tahun, hampir 4 tahun malah. Mereka mau masuk A nih kayaknya. Iya, tapi A-nya kosong banget. Tapi dari city-nya mereka nge-stuck di B. Nah ini agresif, tugasnya untuk memotong. Kita lihat, dia dapat banyak info. City 2 langsung mendapatkan Opel. Buta. Apakah ini akan menjadi ace pertama? Tapi di sini oh enggak jadi ace. Udah ada yang ngambil. Yes, Kadus coba dapetin satu orang nih, dapetin senjata terus nge-save. Tapi enggak ada yang lewat. Kita lihat. Danger. Gak laku ternyata. Nah ini ketemu nih Oding sama Danger. What? Wuuuuh, apa saja movement? Wah gagal dapet AK-nya. What? Hmm. Belanja SSD sekarang berarti ya, betul. Aku perlu beli M.2. Dipindahin recording replay-nya ke M.2 biar aman. Agresif. Agre. Dapat 2. Ini dia mulai aktif sepertinya. Menyisakan Danger, lihat dia sambil tersenyum dengan santainya. P90 Entis. Apakah di sini Asep akan mendapatkan Danger? Huh! Kenapa? Oh, mau miss, kenapa di pisau? Hampir banget.
Yo, kalau dilihat-lihat Agri sama Bob nih saling melengkapi ya. Yeah. Agri mengepus dari Kev, Kev dari Main. Ya bergetar sedikit guys. Bukan di VGA berarti ya San, bukan. Ini di SSD. Karena ini kan real time ya sistemnya. Ya replay langsung kita clip real time. Langsung di play. Jadi itu yang bikin berat. Sanai mulai ngamuk. Oh ini upaya adik kakak yang sangat baik menahan Cave seperti Rain ya. Menjadi juragan Cave. Pada mantul granatnya tadi mau nge-break smoke tapi pada gagal. Molly-nya juga gagal. Langsung ke trend. Oh, A-nya kosong tapi kita lihat dapat plan bot. Oh, di depan. Lo hampir Bahman. Mungkin ngeflank. Sayang sekali. Bob ya. Tidak sadar. Wah, seneng kan nih Opel. Hehe katanya. Coba dia main-main. Iya, tibet dulu. Pasti sana ya, yang toxic tuh. Ya Opel sekalian ngerokok dulu. Opel senyum-senyum aja. Hihihi, aku ditibeg. Siapa itu yang bilang? Gak tahu. Cuman praduga aja. Sengit dia nih tadi timnya Entity sempat ketinggalan karena jadi 6 sama. Betul. Tapi dari tadi tuh kayak gini loh. Match sebelumnya juga 6 sama. Terus nanti ada yang menjauh 2, jadi 6. 13. Ya, ada yang sampai 13 aja. Oh, ini rush B nih. Ah! Nyaris danger. What? Aduh. Wah, Ode. Oh, Agri yang bunuh. 1v1? Apakah Asep atau Mary? Asep melawan Gary. Oh, di burst. Tibet dulu, Ger. Pasti. Kata sakit Opel. Sakit banget. Kena burst. Replay ku bergetar, bergetar, getar. Replay ku bergetar, bergetar, getar. Lucu banget. Ini cave control sih. Semua orang stack di begini. Skadus langsung dapat donut. Tapi di sini nanti coba buat cari info lebih awal. Ya sadar kalau misalnya ada yang nge-molly city, berarti orang-orang udah pada di A. Udah masuk katanya. Gary dapat. Bob menunggu. Agri berusaha untuk menembak. Opel. Wah, mungkin. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang agresif? Apakah dia akan mundur? Sepertinya sih safe. Harusnya dia safe. Sayang banget senjatamu. Di sini udah ada yang siap exit kill. Exit killnya bukan agresnya. Ini selalu dia. Tapi mungkin ya. Dari belakang nih ngeflank. Jagain exit. Mungkin yang dapat exit kill. Gimana itu ceritanya? Ngerokok dulu biar enjoy kata Mugen. Ya, ya, ya. Replay bergetar. Replay bergetar.
Ini dapat early info nih. Gratis nih, suka satu. Banget ke cash deh. Kita lihat 1v3 kayaknya kutukan 13-6 nggak jadi ya, hilang ya kutukan 13-6 hilang, belum tentu masih bisa ini, tapi ini mungkin masih, ini masih ada semua nih, jangan dilakukan ini mungkin betul. Odin dan dengan Odin. Kumisnya yang bergetar itu kejang guys, berhasil karena menggagalkan mitos 13-6. Betul. Iya. Live sampai jam berapa bang? Sampai jam 2 kayaknya. Ini mau beres. Beres macam ini. Terakhir. Soalnya masih ada lagi. Gak tau bebas. Tim orang gak tau sih, baju lu masih ada. Wow, aku tidur. Nanti akan hold sendirian. Side A, dia dapat info. 1, 2, 3 Anjir, keren banget. 3 orang ini apresiasi sih buat Entis yang berhasil. Replay Entis. Holding B like a motherfucker bro. Holding A like a motherfucker aja. Gak mabar pagi kan bang? Tidak, pagi bekerja kantor. Pagi siang sore mengantor, malam men-CS. Yoi. Kantis akan berhasil holding lagi, tapi di sini ada Asep. Siap-siap. Mantul lagi smoke-nya. Wih, Entis dengan kepala Jairo-nya itu. Entis. Jurus loncatan PB. Bob sendirian. Datang. Oh, tapi Skadus. Oh, timing datang. Gak bisa ngeplan di situ. Gak bisa ngeplan. Teman salah. Entis. Apakah dia akan menyelamatkan Traun melawan Mugen yang darahnya tinggal satu? Ya? Iya, diteriakin doang mati. Nggak ketawa. Ada apa ini? Menang, Pel, menang katanya. Cara aku tinggal satu. Nah ini posisi. Dia nge-flash diri sendiri guys. Sama-sama low sekarang. Sama-sama low. Iya, dia senyum-senyum Bapak dosen. Di push. Kabur Entis. Iya, nggak sempet harusnya. Cepat. What? Wah, sempat. Dia ngomong apa aja tuh kira-kira? Itu. Wah, nggak kelihatan. Satu peluru. Cari simpornya. Bagus banget. Cari simpornya. Wah, dia ketawa dengan. Ya, kelihatan sih bro ya. Entis, bro. Entis betinan bro. Asli bro, kita bisa lihat replaynya nggak kira-kira? Atau nggak bisa nih? Gagal replaynya. Tapi seenggaknya ini berhasil Entis nih. Aduh. Keren. Percaya diri banget nih Entis kayaknya. Kebalik kita bang, ya emang kebalik nih. Gua
paginya harus beraktivitas. Sekarang saya hulut lebih pasif ya. Pelan-pelan ya, bisa ber. Pasif nih. Keep calm and collected. Oh, double up dari Titis. Sini Asep dan Bob. Bob. What? Oh, sanai. Okay. What a pick. Asep berhasil. Asep gagal. Upgrade dengan kesabaran ya. Bahkan kejebak. Skadus lawan Agre dan Eric. Ternyata di belakang. Temple. Wah, Bahman ekspresinya sangat. Aduh, di belakang ternyata. Katanya. Aduh, sayang sekali. Ini Asep sayang sekali. Oh, mereka bakal rush. Kita lihat gak ada yang commit langsung ke B semua. Oke, okay. Apakah Agre bisa menopong? Agre nyayur gagal. Namanya. Oh, Eric pun gagal. Intis ini berhasil. Cukup kuat ya. Untuk menahan menggunakan P19. Asep dengan AWP-nya. Dia masih punya AWP ya, dilihat-lihat. Masih. Dia beliin kayaknya. Atau dibeliin? Kalau dibeliin sih mungkin. Mid, Asep miss lagi. Oh my god, Asep miss lagi. Mones Jeb, akhirnya no whiff dia. Ya bolehlah kita klik yang itulah, lucu. Ini Agre dapat satu. Jadi kita langsung danger. Nah ini whiff. Sayang sekali whiffnya. Sekarang Iko dari Bahman WG ini. Apakah dia bisa dapat 1 atau 2 atau 3 atau jangan-jangan Agre yang dapat? Yes. Oh. Kita lihat di sini ada upaya flank tapi tidak jadi. Langsung rotate. Eric ini udah mulai ngantuk ya, dia capek dia. Iya, karena nih main di 2 tim ya. Iya. Udah main 3 round dia. Ya 3 ya. 3 match. Pop, dapat attack gratis. Tapi langsung dibunuh sama Gary. Gagal. Kayaknya replaynya mulai sehat nih. Lihat-lihat. Ya masih oyang dikit lah. Ya oyang dikit lah, nggak apa-apa ya. Tapi agak sehat nih. Lihat-lihat. Sengit banget ini, 10 sama ini. Iya ini 10 sama, iya. Bisa jadi overtime. Oh mereka bakal decide untuk push mid nih. Nade mid, push mid. Tapi apakah Agre akan melakukan? Belum teragresif. Sanai, sayang sekali. Mereka sadar kalau misalnya A kosong. Di sini Bob langsung saja.
safe mungkin. Iya. Yeah. Ya yeah, lebih baik safe. Tapi kayaknya bakal dicari sama Mugen dan kawan-kawan. Iya nih bakal operasi tangkap tangan kayaknya. Operasi tangkap tangan dimulai. Mereka pasti nggak bakal mau ngasih AK gratis. No pasar. Tapi kalau bisa dilihat-lihat lagi tadi. Ya. Erik bersatu dengan pohon. Nah ini bakal ketemu sama Mugen. Atau jangan-jangan enggak. Nah, oh, nyaris. Hampir. Tapi balik lagi ke round yang ini. Sebenarnya round yang ini tuh merusak ekonomi banget. AWP hilang semuanya, ter-eco. Memaksakan the entities harus harus Iko dan rush mid di ronde 20. 21. Maaf. 22. Sekarang ronde 22. Sini Asep akan holding cave. Sekarang like ganti ini Agri pegang AWP. Backup yang bagus dari holding. Agri menyala. Aduh, keding padahal. Langsung dapat B. Dapat satu. Apakah akan clutch? Dia punya kit? Sepertinya tidak. Kita lihat Agri. Posisi Saihulu. Sulit buat agresif. Skadush. Last round. Last round dan ekonomi city kurang bagus. Betul. Ada krisis ya, ada krisis moneter. Saya hulut ini kuat banget nih, danger ini gimana nih? Iya ini dia. Iya buff pacar lu sekarang 28 kill. Gila gak orang ini? Iya dia sedang tersenyum lihat. Ini most impactful player nih. MVP bro. MVP dia. Ding jaga mid. Ke dalam dia. Iya, di middle ya. Agri sudah mati juga. Sama 28 kill ini. Posisinya Oding. Dipaksa mundur. Tapi bagus ya, ini langsung reposition dia. Dia tahu yeah. Dia ketahuan, dia langsung pindah. Sayang sekali. Oh, gagal. 29 kill sudah gila sana. Ada harapan buat The Entities. Tapi Mugen masih tetap sabar nunggu. Ini bakal di pinch. Oh, dapat. Ini bakal di pinch ini. Bakal kena pinch. Aset. Kita lihat apakah overtime. Rang Asep pun 2 digit ya. Dimana kekuatan di waktu di Inferno? Gimana ya? Kayaknya pacarnya udah tidur nih. Kayaknya Mas Jai, Mas Jainya tadi barusan mainnya. Panas, panas, panas. Panas.
lihat the entities maksimalkan utility-nya ya buat check around ini. Molly di smoke lagi B-man-nya. Eric dapat Mugen. Ini kalau Bob dapat sayang sekali. Sayang. Gary lebih. Nah ini. Wadidaw. Fungsi dari lurker. Mereka dapat A. Sampai info sudah masuk kayaknya. Good kill by Gary. Agre berhasil. Tapi sepertinya Agre sadar kalau misalnya udah ada orang di sini. Langsung di smoke. Di break saja. Apakah Tommy akan mendapatkan Agre? Sepertinya Agre yang dapat. 2 lawan 3. 2 lawan 3, 2 orang punya kit winnable sih. Bang dapat satu. One more. Sampai. Oh, bad position-nya. Lihat Agri sudah 32 kill. Overtime. Ya, kita bergetar dulu guys. Tapi ini banyak banget kill-kill yang impactful. Agre berusaha holding donat. Oh, dia tertawa dan tersenyum ya. Technical pause. Kayaknya nanya deh ini gimana dilanjutin atau soalnya kan terjadi keerroran ya. Terjadi keerroran. Ya kan yang lanjut di 12. Enggak. Oke. Enggak. Tanya di warga-warga situ. Oh, ternyata bukan apa-apa, Noy. Apa? Pipis. Oh, ada yang mau pipis. Ada yang mau pipis. Ya, kita kembali lagi. Lanjutkan overtime pertama. Overtime pertama di turnamen ini. Sanai. Sanai. Aimnya kurang, shotnya tadi kurang bagus. Wah, terculik. Jerry pun sama. Dia sadar kalau ada. Yes. Kelihatan. Asep, sepertinya karena dia greedy mengambil AWP. Oh, Cikri menghindar. Tapi apakah Lutis Bob terspam dan menghindar beneran ya di live? Iya, dia menghindar beneran ikut. In real life. Iya, katanya. Gak kena. Tapi dia kan Opel udah dapat space. Oh, Opel dapat info kalau misalnya ada satu di cave. Ini bisa jadi kesempatan buat teman-temannya masuk ke B. Ya, kurang ini sabar dari Bob tadi. Sayang sekali kepotong.
Tapi Agri masih nunggu di B. Agri mendengar step. Agri sadar kalau misalnya akan ada orang dari middle. Di sini Agri bakal dapat. Oh enggak. Baik sekali Mugen. Wah. Oh. Apa yang terjadi? Kebingungan. Apa yang terjadi? Padahal itu pasti dapat round-nya. Apa yang terjadi barusan? Tadi kalau Tommy nggak nge-stick nge-plan aja, nge-train. Iya. Tapi sebenarnya dia lepas, cuman kurang cepat aja ngelepas. Iya. Danger. 30 kill juga sekarang Danger. Oh, kena spam. Sayang sekali. Erikal gagal. Ih, dari swingnya nih. Ini siapa dua nih? Oh my god. Sana ngeliatin api, oh gua kebakar katanya. Oh Asep sadar. Oh di situ gua ngeliat. Baru dibunuh. Ini ada musuh nih. Ini ada musuh nih katanya. Bukankah Entitis memenangkan pertandingan? Kalau Entitis menang ini comeback ya dari 6-0. Betul. Iya. 6-0 terus 4 hampir kalah, 12 berapa tadi? Balap lagi overtime. Ini kenapa? Berdansa dulu ternyata. Berdansa. Andri dan Eric. Oh, mereka memutuskan untuk entry B langsung. Rush B. Oh, timing hampir. Bagus. Apakah ini bisa menjadi round penentu agar saya belum mendapatkan poin di overtime ini, karena dia belum mendapatkan poin sama sekali sebenarnya. Sangat berani dari Intim. Asep. Asep weaving. Ya itu round yang cukup bagus. 14-13. Bahman sebat dulu guys. Hantu ini. Buka oleh Bahman. Lalu ditutup oleh Bahman juga di sini. Sebat dulu. Oh, Rush B. Maman, Rush dibalik Rush sepertinya. Susah sih. Tadi yang hold cuma 2 orang. Buat nahan Rush kayak gini susah ya. Tapi kita lihat apakah Sanai bisa mendapatkan exit. Exit. Mungkin gagal. Gak ada yang ke sini. Gak laku ternyata. Gak laku. Kalau ketemu di City. Saya di Tero. Lucu sih kalau ketemu di sini. Enggak jadi meet up mereka.
last round untuk Antitwist. Wah, Gary pun menggunakan P90. Ada apa ini? Kayaknya mereka mau agak ngepress. Gary versus Asep. Versus Entis. P90 Warrior. Oh, sekarang di B-nya mereka pasang 3 orang. Mana yang namanya Mas Jai? Udah beres dia mainnya. Bumi. Holding. Agresif, seharusnya dia bisa dapat. Agri dapat. Oh, double molly, nggak dikasih jalan buat lewat. Nggak dikasih jalan. Plan dengan dua molotov. Wah, akankah Bahman bisa one hit trick? Dapat satu. Wuh, dapat dua. Iya, iya, iya. Oh, Eri berhasil menang. Ternyata kemenangan untuk tim Entitis. Ini match paling seru sejauh ini. Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Luar biasa match kali ini. Yeay. Ini mau dilanjut atau sudahi? Gimana yang lain? Masih Ali ada bahan. Match. Sudah. Aku tidak sanggup kayaknya, Bro. Okay. Sama... Oh, ya udah. Besokin aja kali. Nah, very nice banget kalau besok, Bro. Thank you my friend. Enjoy my. Iya, tim sana juga udah setuju. Oke. Okay. Besok ya? Iya. Comi aman, Comi? Besok? Aman. Besok berarti... Start jam 9-an. Sampai jam 9-an? Kayaknya kita dulu deh. Lawannya... Lawan si Ichan. Lawan Ichan. Trainnya lu bisa gak kira-kira? Oke, mari kita tutup servernya. Lalu pindah ke ngobrol. Ada. Bagaimana, gengs? Cukup mantap. Mantap ya sepertinya ya match hari ini. Ada 3 match. Tadi seru sih yang last match. Coba kita sengit, kita kumpulkan jadi satu orang. Jadi berkumpulan bersama. Halo. Bagaimana ini teman-teman? Mantap, Bro. Sengit sekali sepertinya. Sengit, ya. Bro, sengit, Bro. Aneh harus tahu Gary tilted sama Antis. Aing pokoknya mau tim kieu, Bro. Mau make Aka nih space 80 kayak bra. Don't jig anjing lah. Ya. Aduh, saya nyebelin mah. Aka nya sadar. Di drop M4 juga aing munain dia aja lah nadanya. Enggak, Bro. P90 aja anjing kalau gitu. Aduh. The one and only my ability anjing, ya itu anjing. The one and only. Seru guys. Mantap, Bro. Keren banget tuh. Mantap. Yoi. Nah, sekarang pertanyaannya. Kelas naga dan usahanya. Kok kamera aing enggak kelihatan ya, Dal? Iya, enggak tahu kenapa kamera mana. Aing juga enggak ada ya, Dal.
nggak ada, nggak muncul juga. Yang jadi pertanyaan adalah, coba kita lihat di sisi ini ya, apa namanya? Mana refreshku? Ya jadi guys, pertandingannya sudah sampai segitu dulu ya untuk hari ini. Segitu dulu. Iya, bro. 3 match. Apakah e-sports series 2 akan berkembang pesat berkat streamer yang satu ini? Kita enggak. Betul. Pasti. Amin. Amin, bro. Amin, amin, amin. 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 Aduh. Usan more better CS. Tapi ini project ambisius sih. Walaupun persiapannya cuma sebentar ya. Persiapan berapa kira-kira teman-teman? Dua minggu. Ini dilihatnya sana masih freeze gak ya? Di caster 4 ini. Oh masih freeze nih. Enggak udah gak. Tapi udah 3 di sini udah cuma bertiga tuh. Ya. Ya. Ya bro, kita lanjut besok. Ya bro, istirahat bro. Istirahat karena pertandingan terakhir ternyata sampai overtime. Iya, gak nyangka sampai overtime. Berjuang lagi nih, Noy. Iya nih. Berjuang cari internet dulu nih. Tuh warnet aja cong. Aduh, repot warnet malam-malam. Kalian besok lawan tim Agri ya? Iya, gue lawan Agri. Lawan Agri? Ah. Hehehe, Kinoy. Agri sama Vero kelar bro, kelar. Eriknya gue bawa Agri, hehehe. Gak apa-apa. Aku ada pelo. Tapi ada pelo, wah udah kelar. Tim kita mah gak ngincer menang, Nay. Lihat lu dong, ada update, ada update scoreboard sekarang. Kita punya scoreboard yang terupdate. Tuh, entitis. Hey, entitis. Iya benar. Bro. Mana tinggalin aja di stream kan aya. Di stream ada list enggak ada? Entitis saya sudah mundur, satu win, kan? Satu lose. Asal oh ya. Ya keluar tahu di stream dah. Oh, baru-baru keluar. Oh, baru. Andi lah ya. Satu lose. Ini match plate-nya baru segini ya. Entitis cuma butuh satu kemenangan lagi udah pasti lolos mereka. Entitis bakal secure tempat di playoff, teman-teman. Di grand final. Oh iya, sorry, di grand final. Itu istana kenapa semifinal ya? Revisi, revisi. Admin, admin. Iya, cepat revisi ya. Oke. Iya, admin. Cepat admin, kamu kerjanya yang benar. Iya, iya, maaf, maaf, Bang. Maaf, Bang. Kenapa enggak becus? Nah, berubah jadi final. Ya ini kemungkinan kalau misalnya The Entities menang satu match lagi besok, dia udah tinggal nunggu di final. Apakah Cruz besok sehat? Iya itu, dan menyelamatkan timnya asal Oyag. Cong cong cong, santet lagi dong cong. Kayaknya santai gue urusan tet aja. Enggak, kita kan lawan-lawan Ali bro besok. Ali? Kita lawan Ali, lawan Agri, kita belum itu lawan dua tim itu. Eh besok lawan Ali dulu atau lawan Agri dulu? Ntar kita lihat kesiapan aja siapa yang siap. Kalau tim kita mah kita bisa jalan juga bro. Start Agri. Boleh, kita tunggu datanya dulu ya. Sambil menunggu data, mari kita menonton highlight hari ini. Yang nge-lag gak jelas. Serius masih nge-lag. Kata Jiu, guys jangan lupa apresiasi buat pusan-pusan. Mantap, kalal, terbaik. Nuhun, Pak Dosen. Terbaik, mantap. Mantap ya. Mantap banget bro ini, akhir. Heran, ini gak main. Kunduna, dereden. Untung ada red. Wah ini bergetar, kulit bergetar. Nice begitu bergetar. Yang awal-awal tuh udah begitu bergetar. Ini udah gol, bangsa. Gue nggak lihat lagi. Wajib itu mau getar banget. Dan tadi. Tadi pas saya gol, berapa masih ramai? Kalau replay keterlibat kenapa sih dong? Karena apa ya? Karena SSB yang udah jelek. Vibrasi. Oh. Gitu. Jadi aku udah jelek. Jadi
intinya karena saking ngetos uyuhan bro, madep. SSD-nya udah jelek, jadinya dia berat untuk membaca sambil menulis, membaca dan menulis. Madep bro, ya baca depannya ya. Semoga depannya bisa lebih jauh. Atau mungkin bisa diakalin. Kira-kiranya dia diakalinnya kayak gimana nih? Dibedain aja bro. Keren klik aja. Mungkin kita bolak-balik screen. Melawan tim Alini besok. Tenang dong. Kalau di tim gue pada kesian aja. Kok gitu nih? Kok bingung? Ini kan ada Ichan. Harus ada yang ngasih tahu mau ngapain. Harus ada yang nge-call. Iya, dan kan pada yang ada anjing. Maju dan tembak. Itu opsi paling baik. Seru bro, seru. Nah, sudah mulai mau muncul nih. Rating. Yo. Di match barusan. Wah, streamnya sudah beres saat aku dungeon lagi. Thank you bro. Thank you. Malam. Thank you. Thank you bor. Bye. Good night. Ganti sama aku aja gimana, Li? Enggak dong, anjing. Enggak. Enggak lah. Kan nah, kita satu tim, Nay. Juga. Enggak mesti ngali ngelawan orang lain, Bel. Enggak bisa lah. Iya. Masa lu lagi bersinar, bro. Lagi bersinar. Apa terus ketemu gua apa? Lagi, gua di-ebrut aja. Soza aja juga ngerantiin tier 3 gua. Manggar Pitos. Di tim orang, tier 4-nya ada 2. Ini kasihan sih. Iya bro, sebenarnya kasihan sih. Udah, mari kita tutup dulu. Thank you yang sudah menonton turnamen lucu-lucuan ini. Lucu-lucu serius aja. Lucu-lucu serius. Overtime. Lalu sebenarnya Aing waktu itu udah bilang aja, enggak aja. Baru udah keluar aja kompetitif. Kalau udah gini mah bener aja kompetitif. Jadi kompetitif. Dikasih wadah langsung jadi kompetitif. Anjing banget, soalnya perception value-nya udah bagus bro. Kalau dia yang lawan Gozera, anjing ternyata bro. Itu dia. Iya dong, buset MVP bro. Bro. Agre orang pertama yang nyentuh 30 kill. Anjir, iya. Pantas aja ya, keluar dari legasi ya ini. Ternyata main turnai Warkop aja. Turnai Warkop. Oke, mari kita tutup hari ini. Thank you semuanya. Thank you bro. Bye-bye bro. Thank you. Bye-bye. Apa tuh? Just leave it on me. Like
With an open mind, then I hope that